Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami ucapkan selamat bergabung pada webinar Desa Wisata Tangguh Bencana COVID-19. Bersama kita akan hadir yang terhormat Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Republik Indonesia, dan akan hadir Bapak Insinyur Haji Kamru Samad STMSI, selaku anggota Komisi 10 DPR RI, dan juga selamat pagi kepada Dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., selaku sekretaris Universitas Indonesia. Selamat pagi Bu Agustin. Pagi. Pagi. Selamat pagi kepada Profesor Dr. Angga Kartomalastari, M.Si., PhD selaku kepala Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, kepada pagi, selamat pagi kepada Dr. Rahma Fitriati MSI MSIH selaku dosen pasca sarjana Fakultas Ilmu Administrasi UI. Pagi kepada Bapak Selamat Budiono selaku Kepala Desa Diengkulon, dan juga Bapak Ferdinand selaku Kepala Desa di Suko Barat NTT. Saya ucapkan selamat pagi pada pimpinan maupun pejabat yang mewakili dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Universitas Indonesia, DRRCUI, kampus Merdeka Indonesia Jaya, UI TV dan TV Desa yang pada hari ini akan melakukan siaran relay dengan siaran satelit menggunakan SMT preset Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan para peserta yang hadir. Perkenalkan, saya Devi Fitri Oktaviani, yang akan membuka, sebagai MC yang akan membuka dan menutup. Selamat apa. pagi kepada Bapak Ferdinand Duswatu, <tuk> hari ini Kepala Desa Detus Sukobarat Barat NTT. Saya ucapkan selamat pagi pada pimpinan <tuk> maupun pejabat yang mewakili dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, <tuk> <ja>. Indonesia, RRCUI, Kampus Indonesia Jaya, <tuk> ya, ITV, <Indonesia, tuk> dan TV. <tuk> Bapak dan Ibu, seperti yang telah kita ketahui sampai saat ini negara kita masih mengalami pandemi Covid-19 yang tentunya memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan industri pariwisata termasuk desa wisata. Survei yang dilakukan Desa Wisata Institute tentang pengaruh wabah Covid-19 terhadap kondisi masyarakat di desa wisata menunjukkan bahwa seluruh desa wisata yang menjadi responden telah menutup kegiatan usaha wisatanya baik sementara maupun selamanya. Namun Terdapat satu kekuatan yang menjadi keuntungan dari desa wisata yaitu tidak hilangnya pekerjaan utama masyarakat sebagai upaya bertahan di tengah pandemi Covid-19. Seperti yang tengah dilakukan oleh Bapak saat ini oh. hanya dapat bertumpu pada penghasilannya hmm. pada pertanian tentang. Padahal sebelumnya Bapak Slamet dan warga Desa Diangkulon yang terkenal dengan julukan negeri di atas awan dapat memperoleh penghasilan tambahan yang cukup signifikan dari kegiatan pariwisata mulai dari homestay kuliner, penjualan nah, cinta masa, sampai pada pertunjukan atraksi yang unik. Hari ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2021, DRR mempersembahkan webinar Bagaimana Desa Wisata Bersiap Menghadapi Pandemi COVID dan dalam dua jam ke depan kita akan bedah dalam webinar dengan tema Mengapa Desa Wisata Harus Garcep, Geber, Gaspol, Pentahelix Membangun Daya Saing Desa di Tengah Pandemi COVID-19 di mana acara akan kita awali dengan kata sambutan dan kita akan juga melihat e, pemaparan dari narasumber-narasumber yang luar biasa dari Profesor Dr. dapat Malestari selaku Kepala Disaster Restoration Center Universitas Indonesia dan juga pemaparan dari Bapak Insinyur Kamru Samad selaku anggota Komisi 10 DPR RI dan juga Bapak Slamet Budiono selaku Kepala Desa Diengkulon Bapak Ferdinand Duswatu selaku Kepala Desa dia itu Suko Barat NDNTT dan yang paling luar biasa pada hari ini kita beruntung dapat mendengar secara langsung sharing dari Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab dan acara ini didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di mana UI dan UI TV dan TV Desa sebagai media partner. Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan men-share bagaimana tata tertib dalam webinar kali ini. Yang perlu diperhatikan adalah Bapak dan Ibu diharapkan untuk mengisi absen pada kolom chat untuk mendapatkan sertifikat. Dan jika ingin bertanya bisa langsung dituliskan ke dalam kolom chat. Untuk materi bisa diunduh melalui link yang dikirimkan melalui kolom chat. Untuk materi pada hari ini mohon diperhatikan safety induction yaitu yang pertama adalah menjaga jarak pandang, bagaimana aspek ergonomi, bahaya listrik bagaimana protokol kesehatan dan juga penerapan 5M. Untuk mendapatkan sertifikat berikut tata caranya nanti akan kami jelaskan di lebih lengkap di kolom chat di mana eh, Bapak dan Ibu diharapkan untuk dapat mengisi kolom chat, kolom eh, absen untuk mendapatkan sertifikat. Baik, acara bisa disaksikan melalui YouTube channel DRRC UI, UI TV dan TV Desa. Di akhir acara akan dilakukan pengundian hadiah berupa voucher handphone untuk lima peserta. Diharapkan peserta, peserta terus mengikuti acara sampai selesai. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Bapak dan Ibu, sebelum pemaparan materi dimulai, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Ibu kita, yaitu Ibu Dr. Agustin Kusumayati, M.H.C.P.S.D., selaku Sekretaris Universitas Indonesia. Kepada Ibu Agustin, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno BBA MBA, yang terhormat anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Kamaru Samad ST MSC, yang saya banggakan Kepala Desa Dieng Kulon, Bapak Selamat Budiono, dan Kepala Desa Detusuko Barat ND Nusa Tenggara Timur, Bapak Ferdinandus Watu, dan yang saya cintai, saya sayangi dua orang Sri Kandi dari Universitas Indonesia, Ibu Profesor Fatma lestari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia mm. yang juga adalah kepala dari Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia dan Ibu Dr. Rahma Fitriani MSc MSc Han dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama tentu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat dan kita akan membahas suatu tema yang sungguh sangat penting yang merupakan bagian dari upaya kita untuk menanggulangi COVID-19, wabah COVID-19 beserta dampaknya. Bapak Ibu Saudara yang saya muliakan, um, dalam seminggu yang lalu, berturut-turut saya mengikuti ada dua pertemuan yang uh, sangat penting yang berkaitan dengan uh, keinginan dan langkah-langkah uh, yang akan kita lakukan bersama-sama untuk menghidupkan kembali kegiatan pariwisata di Indonesia. Pertemuan pertama uh, ada um, sebuah sekretariat bersama yang dibentuk oleh pemerintah. Ada anggotanya termasuk Kementerian Parekraf, kemudian ada Kementerian Fest, uh, lalu juga pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini adalah pemerintah daerah Provinsi uh, Bali. Jadi dibahas banyak sekali aspek yang perlu dipersiapkan karena Provinsi Bali ingin segera pariwisata, khususnya pariwisata. Dari luar negeri, yaitu yang mengundang atau mengizinkan datang turis mancanegara. Dari sekian banyak hal yang perlu dipersiapkan, jelas sekali bahwa salah satu hal yang harus di, uh, uh, disiapkan dengan sangat matang adalah kesiapan masyarakat yang paling ujung. Yang berada di tingkat grassroots yang akan berhadapan langsung dengan para turis, para tamu sekaligus memberikan jasa kepada turis dan tamu tersebut, baik jasa berupa produk, barang, maupun berupa jasa layanan. Jadi, selain kesiapan dari semua sistem yang harus dikembangkan oleh pemerintah, maka yang sangat penting juga adalah kesiapan masyarakat itu sendiri. Setelah pertemuan itu saya juga apa namanya mengikuti sebuah pertemuan dengan jajaran dari Kementerian Kesehatan yang juga bersiap-siap untuk menyambut diaktifkannya kembali wisatawan kedatangan wisatawan mancanegara. Nah, banyak persiapan harus dilakukan salah satunya adalah bagaimana pelayanan kesehatan esensial bisa diperkuat kemudian upaya untuk pencegahan penularan COVID-19 itu juga dimantapkan. Dan lagi-lagi, masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah masyarakat di tingkat paling rendah, pastinya adalah masyarakat desa atau kelurahan, menjadi ujung tombak pertahanan masyarakat Indonesia ketika dirinya mulai membuka kegiatan pariwisata. Bapak-Ibu sekalian, desa wisata adalah salah satu unggulan kita. Salah satu produk yang bisa kita tampilkan dan menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Banyak sekali desa-desa di Indonesia yang memiliki potensi luar biasa, baik itu potensi alamnya, potensi budayanya maupun potensi produk-produk lokalnya yang menjadi apa ya, kesukaan banyak turis terutama adalah turis mancanegara. Dalam kondisi sekarang kita menghadapi Covid-19, kegiatan ekonomi, kegiatan apa namanya? bisnis pariwisata di desa-desa wisata termasuk yang terdampak. Sekarang adalah saat yang cukup baik ketika kita sudah mulai bisa mengendalikan COVID-19, belum betul-betul bisa mengendalikan, tetapi kita sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang memang harus kita adopsi, maka pada saat yang sama kita boleh mempersiapkan diri dan kemudian membuka kembali kegiatan ekonomi, termasuk diantaranya adalah membuka desa wisata. Bapak-Ibu sekalian, apabila desa mulai membuka diri, untuk kemudian menerima tamu dan kemudian melaksanakan atau menjalankan roda ekonomi di tingkat desa, maka masyarakat desa harus menjadi garda yang paling kuat untuk mempertahankan diri dari penyakit COVID-19. Masyarakat desa adalah masyarakat yang paling mampu untuk mengendalikan penularan. Baik di tingkat desa di antara diri mereka sendiri maupun dengan para tamu yang datang berkunjung ke desa, apakah dia tamu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, maka dengan demikian menjadi salah satu persyaratan yang sangat penting, yaitu desa sendiri, masyarakat desa sendiri tentu saja dipimpin oleh pemimpinnya. Kepala desa dan segenap jajaran pimpinan di tingkat desa itu harus bisa mempertahankan dan meningkatkan ketahanan dirinya, sehingga walaupun kemudian kegiatan ekonomi itu berlangsung, wisatawan mulai diaktifkan kembali. Para tamu berdatangan, baik dari dalam maupun luar negeri, tetapi keamanan dan keselamatan dari wabah penyakit ini tetap bisa dipertahankan. Maka kemudian menjadi suatu hal yang sangat tepat ketika hari ini um, pusat yang dipimpin oleh Ibu uh, Profesor Fatma lestari ini me, apa namanya, menginisiasi sebuah uh, seminar untuk membahas bagaimana sebetulnya desa itu harus mempersiapkan diri dan bereaksi terhadap uh, peluang ini. Um, tajuk yang dipakai tajuk yang digunakan untuk webinar ini adalah Mengapa Desa Wisata Harus Gercep, Geber dan Gaspol. Ada subtitle yang sangat penting di bawahnya. Subtitle itu berbunyi Kolaborasi Pentahelix Membangun Daya Saing Desa di Tengah Pandemi Covid-19. Sungguh ini merupakan topik yang sangat menarik topik yang sangat apa namanya um, kalau bahasa Inggrisnya itu burning issue begitu ya yang sangat membuat kita menjadi bersemangat untuk membahasnya. Tidak lain tidak bukan Bapak Ibu sekalian sangat diharapkan dari pertemuan kita hari ini dengan mendengarkan para narasumber maupun para pelakunya sendiri dari desa-desa yang memiliki potensi menjadi desa wisata, kita bisa menarik pelajaran dan kemudian mendapatkan inspirasi. Bagaimana sebetulnya apa yang bisa kita lakukan untuk menangkatkan daya tahan desa sehingga desa itu bisa serang pada masa pandemi COVID-19. Pada Yang nanti akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Pertama tentu terima kasih kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Juga terima kasih kepada Bapak Kamaru Samad, itu anggota DPR yang nanti juga akan berbagi dengan kita. Tentu saja dua orang dosen dari Universitas Indonesia yang menjadi permakarsa dari webinar ini. Terima kasih Profesor Fatma, terima kasih Dr. Rahma Fitriati, dan Juga, dua orang kepala desa yang mudah-mudahan akan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Terima kasih, Bapak Kepala Desa uh, Dieng Kulon dan Bapak Kepala Desa, saya lupa namanya, di ini, ya, di NTT, um, Desa Detu. Namanya susah. Dia itu suku barat di NT Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah bersedia untuk bergabung bersama kita semua dan berbagi pengalaman kepada semua peserta webinar ini. Mudah-mudahan webinar hari ini akan bisa memberikan pelajaran dan memberikan inspirasi kepada kita semua untuk memberikan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita dan mudah-mudahan bangsa dan negara kita segera kita segera terbebas dari wabah COVID-19 ini dan kita bisa melanjutkan kehidupan kita terus tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang mulia. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka webinar dengan tajuk Mengapa Desa Wisata Harus Gercep, Geber, dan Gaspol Kolaborasi Pentahelix membangun daya saing desa di tengah pandemi COVID-19 dengan resmi saya buka. Selamat berseminar. Mudah-mudahan uh, seminar ini menjadi seminar yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kita semua bisa mendapat manfaat yang sebaik-baiknya. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Agustin. Baik, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, mohon izin, Bu Agustin, untuk kita dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, untuk Mbak Mulan, mohon dibantu untuk foto bersama Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Kita akan foto bersama lebih dahulu sebelum melanjutkan acara ini. Baik, saya pandu ya. Baik. Uh, satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Sudah? Terima kasih banyak. Bapak-Ibu, saya ikatkan lagi untuk uh, mengisi daftar hadir di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat, tata caranya akan saya bagikan di kolom chat. Baik, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh empat narasumber yang akan diperkenalkan dan dipandu secara langsung oleh Ibu Dr. Rahma Fitriati MSI-MSIH selaku dosen Fakultas Pascasarjana Ilmu Administrasi UI yang, pada, yang menjadi moderator pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk, um, untuk um, share uh, profil secara singkat dari Dr. Rahma Fitriati. Dr. Rahma Fitriati adalah dosen pasca sarjana di Fakultas uh, Ilmu Administrasi Fisik Universitas Indonesia di mana Beliau meraih gelar sarjana di Pendidikan Ilmu Administrasi, Ilmu Administrasi di FISIP Universitas Indonesia dan beliau meraih gelar master di Ilmu Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, Strategi Perang semesta di tahun 2014, Lemhanas, PPSA tahun 2015 dan juga beliau mendapat short course Naval Postgraduate School Monterey, California, Amerika Serikat di mana pengalaman profesional beliau adalah sebagai tenaga ahli anggota legislatif Komisi 9 DPR RI, tenaga ahli sekretaris jenderal DPD RI, dan juga tenaga ahli di Kementerian Desa PDT, tenaga ahli di Bapenas Direktorat Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Kooperasi, tenaga ahli di Kementerian PUPR, tenaga ahli di Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri, dan juga tenaga ahli di Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kemendagri 2016 sampai sekarang. Beliau juga sudah banyak e, menurunkan banyak buku. Beliau juga penulis 24 buku yang diantaranya tentang desa dan COVID-19. di mana judul yang e, terkait COVID-19 adalah buku Saku Desa Tangguh Bencana Lawan COVID-19 dan Pengalaman Indonesia dalam Menangani Wabah COVID-19 di 34 Provinsi dan juga Pesantren Tangguh Bencana COVID-19 dan juga yang terakhir Pilkades Aman COVID-19. Sungguh luar biasa sekali profil dari Ibu Rahma ini baik, tanpa menunggu lebih lama, acara akan dilanjutkan dalam pemaparan materi yang akan dipandu oleh Dokter Rahma kepada Dokter Rahma. Kami persilahkan. Baik, terima kasih, Mbak Devi, atas perkenalan. Saya ambil alih ya, baik. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, om Swastiastu, nama budaya. Perkenalkan, saya Rahma Fitriati, dosen pascasarjana Universitas Indonesia akan menjadi moderator pada acara hari ini. Bapak-Ibu yang kami hormati, selama satu tahun lebih kita tengah berjuang bersama-sama melawan pandemi COVID-19 yang memberikan dampak luar biasa bagi semua sektor tak terkecuali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan cara mengimplementasikan strategi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kemenparekraf akan segera menghadirkan program pendampingan yang dapat langsung dirasakan dampaknya bagi pelaku ekonomi kreatif dan menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Kita bisa lihat. FP JMN 2020-2024 Kemen menargetkan sebanyak 244 desa wisata tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga 2024. Dari 244 desa wisata tersebut, sebanyak 150 desa wisata berada di 5 destinasi super prioritas atau 5 DPSP dan akan terus diperluas. Bahkan, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, pada tanggal 25 April 2021 telah berpesan, saya ingin mengubah paradigma tentang desa-desa di Indonesia. Sebelumnya, pembangunan desa lebih berfokus pada membangun desa saja. Namun kini terbalik, desa yang akan menjadi lokomotif untuk membangun agenda-agenda prioritas bangsa. Desa ini bukan lagi obyek yang dibangun, tapi subjek yang membangun peradaban Indonesia. Sebelumnya desa lebih fokus pada membangun desa saja. Namun kini desa harus membangun dirinya sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini 2 Mei 2021 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Selama dua jam ke depan, kita akan berdiskusi dalam webinar nasional mengapa desa wisata harus gerak cepat atau gercep, harus gerak bersama atau geber dan gaspol. Penta Helix membangun daya saing Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dengan lima orang narasumber yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama saya akan memperkenalkan, mohon berkenan bisa Mbak Ulan, CV Ibu Fatma Lestari narasumber pertama Profesor Dr. Fatma Lestari. Beliau adalah kepala DRSC UI yang sekaligus menjadi guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia, Departemen K3. Selama ini Bu Fatma Lestari lulusan PST dari Safety Science UNSW. UNSW Sydney Australia, kemudian menjadi profesor K3 di Universitas Indonesia. Beliau banyak menulis buku dan juga memiliki banyak pengalaman yang luar biasa. Tanpa berpanjang waktu, kami persilahkan waktu kepada Profesor Fatma Lestari 10 menit dari sekarang. Kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Rahma, sahabat dan juga kolega di UI yang selama ini berjuang untuk kemajuan manajemen bencana di Indonesia dan juga khususnya COVID-19. Uh, minta tolong Mbak Ulan. Ya, terima kasih banyak. Uh, saya mulai dengan presentasi saya mengenai peran perguruan tinggi dalam membangun desa wisata tangguh COVID-19. Next slide. eh uh, yang pertama agenda yang akan saya bahas adalah Kampus Merdeka desa wisata tangguh COVID-19, dan kesimpulan dari dua poin ini, bagaimana kita memadukan antara kegiatan kampus merdeka dan juga memajukan desa wisata tangguh bencana juga termasuk COVID-19. Terima kasih banyak. Next lagi, Mbak Ulan. Bu Agusin, terima kasih banyak tadi kata sambutannya, dan hari ini kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, jika kita ingat mungkin beberapa mungkin kurang lebih beberapa puluh tahun yang lalu bahwa Ki Hajar Dewantara mempunyai visi yang luar biasa tiap orang menjadi guru setiap rumah menjadi sekolah dan kita alami sekarang Bapak Ibu sekalian kita di rumah bekerja kita di rumah sekolah kita di rumah juga belajar visi dari Ki Hajar Dewantara ini terus hidup hingga beberapa puluh tahun. Dengan slogan saat ini, di tahun ini, Hari Pendidikan Nasional yang tepat hari ini, 2 Mei 2021, memiliki tema, Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar. Oke, okay, next slide. Mudah-mudahan semangat ini bisa menular ke kita semua. Selanjutnya saya akan sharing mengenai kampus merdeka. Next slide. Ya yeah, Silahkan diputar. Halo, insan dikti. Tahukah kalian mengenai kampus Merdeka? Kampus Merdeka adalah kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan mendorong proses pembelajaran yang semakin otonom dan fleksibel. Terdapat empat penyesuaian kebijakan di dalam kampus Merdeka. Kebijakan yang pertama adalah otonomi pembukaan program studi baru. Kesempatan tersebut diberikan kepada perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B. Perguruan tinggi harus menjalin kerjasama dengan perusahaan berkelas dunia, organisasi nirlaba berkelas dunia, BUMN, BUMD, atau perguruan tinggi top 100 QS World University Ranking. Pembukaan program studi baru ini diperbolehkan untuk semua jenjang S1, S2, S3, program profesi dan pendidikan vokasi. Kebijakan yang kedua adalah sistem akreditasi perguruan tinggi. Proses akreditasi akan disederhanakan dengan program ini. Program ini bersifat otomatis dan sukarela bagi yang membutuhkan, serta mengurangi beban administrasi proses akreditasi. Kebijakan yang ketiga adalah kebebasan untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Kebijakan ini membantu kemudahan bagi perguruan tinggi negeri badan layanan umum dan satuan kerja yang berminat menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum tanpa adanya pengurangan subsidi dari pemerintah dan akreditasi minimum. Kebijakan yang keempat adalah hak belajar 3 semester. Sistem kredit semester bukan lagi jam belajar melainkan sebagai jam kegiatan. Perguruan tinggi Diwajibkan untuk memberikan hak kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan di luar program studi, baik di dalam maupun luar perguruan tinggi. Mahasiswa dapat memilih jenis kegiatan yang akan dilakukan selain belajar di kelas. Program ini bertujuan untuk menciptakan budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, berdampak sosial, dan pemecahan masalah secara langsung sehingga mahasiswa mendapat pengetahuan serta pengalaman yang berharga dalam pendidikannya. Ya, terima kasih, Mbak Wulan. Itu adalah Kampus Merdeka, Bapak-Ibu sekalian, bahwa saat ini Kementerian Pendidikan dan Buat Kebudayaan serta Ristek Biti, memiliki program Kampus Merdeka yang memungkinkan mahasiswa untuk Magang maupun berkegiatan di luar kampus Nah mari kita lihat sejenak jumlah mahasiswa di Indonesia Yang jumlahnya lebih dari 8 juta orang Jadi luar biasa jumlah ini apabila bergerak serentak Maka tentunya akan memberikan perubahan yang juga luar biasa Kita lihat di UI Jumlah mahasiswa UI lebih dari kurang lebih 50 ribu Dengan lebih dari 400 ribu alumninya yang tergabung dalam network yang sangat luar biasa. Nah, seluruh jumlah ini apabila kita gerakkan serentak dalam koridor kampus merdeka dan juga bekerja sama menjalin kemitraan, maka ini akan menjadi sebuah pergerakan yang luar biasa, khususnya dalam mendukung desa wisata tangguh COVID-19. Oke, okay, next slide. Basis hukum dari kebijakan Merdeka Belajar adalah sebagai berikut, Mungkin kita lihat tadi di dalam video sudah diantaranya pembukaan produk baru, sistem akreditasi perguruan tinggi yang jauh lebih simpel, perguruan tinggi negeri badan hukum, dan yang keempat ini yang bisa kita manfaatkan untuk membuka kolaborasi yang seluas-luasnya dengan industri maupun dengan pemerintah. Next slide. Bentuk kegiatannya kurang lebih sebagai berikut, Bapak-Ibu sekalian. Mulai dari pertukaran pelajar. Magang atau praktik kerja di industri, kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian ataupun riset. Jadi, kita tidak lagi penelitian atau riset, hanya mengutamakan yang menjadi saintifik. Tetapi juga, bagaimana penelitian atau riset ini dapat berkolaborasi dengan banyak pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Proyek-proyek kemanusiaan, khususnya di dalam bidang kebencanaan, ini sangat banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Terutama ketika uh, pada lokasi bencana, kegiatan wirausaha, studi, atau proyek independen, dan yang paling uh, menarik di sini adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, ini bisa sangat dimanfaatkan dengan jumlah mahasiswa yang luar biasa tadi untuk membangun desa, untuk ikut membangun, uh, menggerakkan ekonomi desa agar desa menjadi tidak jadi um, tidak menjadi uh, objek tetapi menjadi penggerak perekonomian. Next slide. Proses program penelitian atau riset uh, adalah sebagai berikut, Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah mahasiswa mendaftar dan kemudian uh, riset tersebut dikolaborasikan bisa dengan pihak luar dan diakreditasi uh, ataupun divalidasi oleh perguruan tinggi dan juga Kemdikbud Ristek. Next slide. Sedangkan proses pro proyek uh, untuk kemanusiaan itu juga alurnya adalah sebagai berikut, di mana mahasiswa dapat melakukan berbagai program proyek kemanusiaan di antara yang berkaitan dengan kebencanaan COVID-19. Ini merupakan problem-problem uh, yang kita hadapi bersama dan bisa dibantu oleh mahasiswa. Next slide sedangkan e, proses berikutnya adalah program wirausaha ini juga bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan roda ekonomi bagi desa. Next slide. Proses program membangun desa juga dapat diakui sebagai salah satu kegiatan mahasiswa dalam membangun desa atau dalam bentuk kuliah kerja nyata tematik. Dan ini disertai dengan dosen pembimbingnya. Next slide. Kemitraan dengan DRRC UI dapat dijalin banyak sekali dengan berbagai hal, misalnya dengan melakukan kajian desa wisata, tangguh bencana, dan juga saat ini COVID-19. Riset riset yang berkaitan dengan desa wisata, tangguh bencana, dan dalam mendorong agar uh, desa wisata dapat terus uh, meningkatkan kinerjanya selama pan masa pandemi COVID-19 ini bisa juga dalam bentuk digital platform untuk edukasi, monitoring, dan evaluasi kinerja desa wisata, ataupun yang kita sebut sebagai AIDA, Artificial Intelligence and Digital Assistant untuk membangun desa wisata, dan juga membentuk atau membuat master plan desa. Manajemen bencana desa, inovasi terkait desa wisata, mendorong implementasi CHSE, merubah dari krisis menjadi peluang bagi desa wisata selama masa pandemi, pendampingan desa wisata tangguh bencana termasuk COVID-19, dan mendorong ekonomi kreatif desa wisata. Dan tentunya mendorong ketangguhan bencana desa wisata. Next slide, tentunya masih banyak lagi ya. Berikutnya adalah desa wisata tangguh COVID-19. Di sini akan kita bahas, next slide, kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa jumlah desa di Indonesia itu sangat luar biasa banyaknya 75.436 desa di seluruh Indonesia. Next slide. Sehingga menurut saya desa adalah kekuatan mendasar bagi Indonesia bangkit. Next slide. Pendekatan salah satu yang kami usulkan di dalam membangun desa wisata adalah pendekatan pentahelix. Uh, tim kami yang terdiri dari Ibu Dr. Rahma Fitriati, saya sendiri, Ibu Dr. Robiana Mojo, dan juga Pak uh, Dr. Adang Bafia uh, sudah membuat buku, satu, buku saku Desa Tangguh Bencana Lawan COVID-19 yang dapat dimanfaatkan oleh desa agar bisa tangguh selama masa pandemi COVID-19 ini. Di mana uh, buku ini di, uh, dipublish bersama, bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri dan dengan pengarah Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB serta tentunya Universitas Indonesia. Next slide. Buku saku Desa Tangguh Bencana Lawan Covid-19 ini uh, didukung juga oleh uh, Kementerian Dalam Negeri dengan penerbit Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dan uh, dalam mendukung program uh, kita, Bapak Presiden Joko Widodo dalam menangani COVID-19 bahwa kita semua harus siap untuk uh, diawasi dan dikontrol, bukan hanya oleh lembaga negara tapi juga oleh seluruh masyarakat. Next slide. Pendekatan Pentahelix yang kami usulkan adalah gabungan kemitraan yang kuat antara akademisi, dunia usaha. Komunitas atau masyarakat, pemerintah, dan juga media, di mana masing-masing dapat menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, misalnya dari sisi masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, posyandu, sistem keamanan lokal, lembaga kemasyarakatan desa, dan dari sisi pemerintah, misalnya badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan juga lembaga adat desa, serta badan kerjasama antar desa. Dari sisi media bisa juga mendorong kemitraan ini untuk memperkuat kemitraan pentahelix. Next slide. Kesimpulan dari presentasi saya adalah sebagai berikut. Perguruan tinggi melalui program Kampus Merdeka menjadi penggerak desa wisata tangguh COVID-19. Perguruan tinggi juga dapat mendorong percepatan desa wisata menjadi penggerak ekonomi melalui kemitraan multisektor dengan pendekatan pentahelix guna mewujudkan desa wisata tangguh Covid-19 dan untuk Indonesia bangkit. Terima kasih, mungkin itu presentasi dari saya. taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Dr. Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh, kepada Profesor Fatma Lestari untuk selanjutnya eh, apakah Pak Kamar Pak Reza Pak Kampung Saman apakah bisa menyampaikan paparan sekarang Baik Pak Fernando waktu Pak kepala desa siap ya Pak ya Baik kalau ya. begitu eh terima kasih Kakak Nando saya panggil bisa oh, ditampilkan CV-nya ya. Kak Nando. Kakak oh, ya. Nando ini adalah made in US <laughs> Bisa ditampilkan mohon bantuan Mbak Ula. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, Pak Kepala Desa, kalau di sana dikatakan Bapak Desa kalau tidak salah ya, Bapak Desa. Saya memanggil beliau dengan panggilan akrab Kakanando ya. Nama lengkap Ferdinandus Watu, kelahiran Flores 6 April 1986 menjadi kepala desa di Suko Barat ND Nusa Tenggara Timur. Beliau adalah lulusan US ya Pak ya di sini nggak di. Ini ini minder atau nggak mau nggak mau menyampaikan ya Pak. Beliau lulusan Miami. Iya ya, Pak Miami US ya Pak ya. Beliau uh, lulusan Amerika uh, uh, program pariwisata kalau tidak salah ya Pak ya dari US. Kepala Desa Detusuko 19 dari 2019, kemudian beliau juga lokal facilitator program aktif citizen social enterprise di Flores dengan dukungan dana dari British Council dari 2018 hingga sekarang luar biasa Pak. Ketua Forum Masyarakat Peduli Sungai Olowona Forma PES 2017 sampai sekarang dan terakhir terakhir saya akan bacakan adalah beliau adalah direktur utama dari Bumdes Awula wah ini Bumdes nanti salah satu yang akan disampaikan oleh Pak Fernando Kakak Kakak Nando Bagaimana BUMDES sangat membantu Dari pergerakan ekonomi yang ada di Desa Detusuko Barat Ini memang nama desanya sulit sekali ya Sehingga Sekretaris Universitas Indonesia saja Harus membaca ulang Baik, kami persilakan Bapak 10 menit lagi sekarang Pak silakan Pak, mohon bantuannya Mbak Ulan PPT dari Pak Nando Bisa ditampilkan, Silakan Bapak Baik eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Selamat pagi menjelang siang Untuk kita semua salam hormat dari Deti Soko, Ende Flores, tempat kelahiran Pancasila, Bumi Triwarna Kelimutu Flores, NTT, untuk kita semua dan selamat hari pendidikan. eh uh, saya mencoba memikir tema yang diberikan untuk kami dari desa. Uh, saya sendiri barusan dipilih sebagai kepala desa di akhir Desember 2019 dan barusan berjalan kurang lebih satu tahun lebih, satu tahun empat bulan, karena per, aktif per Januari 2020. Uh, saya mencoba memikir untuk sharing dari hal yang ada di sini dengan membangun Indonesia dari desa, meneliti dan soko ekowisata dalam desa, pemberdayaan berbasis masyarakat, pasca COVID-19. Ya, yeah, next, uh, lanjut saja. Saya mungkin lebih kepada hal-hal yang mungkin langsung ada di desa, sedikit pengantar, lalu bagaimana untuk integrasi yang ada di desa, ada sedikit rekomendasi, dan mungkin penutup. Lanjut, boleh ke slide selanjutnya. Nah, um, sebagai pengantar awal, kita bicara pariwisata, saya teringat satu almarhum Prof. Steve Jawanaidif di, di Universitas Flores, di ND, uh, mengatakan bahwa pariwisata itu adalah sebuah institusi yang membuat orang hidup lebih panjang. Karena uh, ketika orang berwisata itu tidak hanya perjalanan... Pak Fernando? masih bergabung bersama kami pak tadi ada gangguan ya bu, bu ini ya? itu sebagai oke okay, oh. ya sorry bisa ya oke okay. kita akan lanjutkan pak nando ada gangguan sinyal di sana pak nando masih bergabung bersama kami halo pak Nando halo halo oh ya eh, tidak usah menampilkan video tidak apa apa pak nanti nanti oh, iya, tidak okay. menampilkan video saya khawatir nanti ada gangguan lagi kita Siap, memang negara kepulauan yang luar biasa ya silakan Siap. pak ya baik uh, sekali lagi saya mohon maaf lagak awal karena memang sinyal kami di NTT agak sedikit uh, berjuang juga uh, Mudah-mudahan bisa suara dengar dengan jelas. Lanjut saja ke slide selanjutnya, boleh? Ya, uh, saya ingat uh, ini tahun 2015 ketika saya ada di India uh, mewakili Indonesia untuk uh, satu konferensi Tera Madre untuk mengangkat kembali aneka potensi pangan lokal. Yang menariknya adalah uh, satu temanya adalah masa depan yang kita inginkan adalah perspektif dan aksi dari orang-orang lokal itu menjadi tema waktu itu kebetulan saya dipilih dari Yayasan Kehati untuk bisa mewakili anak muda di uh, konferensi internasional. Dan kami ketika saya kembali ke desa, saya melihat bahwa dalam budaya kami tanah adalah ibu dan 90% budaya Flores salah satu suku di uh, desa kami itu suku Lio menggunakan pangan sebagai ritual adat dan membudidayakan aneka uh, pangan lokal untuk menghidupkan kembali tradisi. Lanjut saja. Ini, ini yang mengantar uh, akhirnya saya melihat bahwa justru makin ke kampung itu biasanya makin asli dan makin original makin primitif makin banyak dicari orang dan itu biasanya makin mahal nah, ini, ini ini yang satu konsep yang saya lihat uh, makin ke desa justru biasanya orang makin makin cari dan biasanya makin mahal dengan informasi-informasi terkait dengan kampung dan uh, keragaman cara pandang dan perspektif orang-orang lokal next lanjut dan ini sejalan dengan uh, saya pikir ini sedikit uh, hanya pengantar awal bahwa uh, dari dari aflin Toffler dia membeda beberapa gelombang masyarakat saya rasa kita hampir semua tahu masyarakat agraris lalu industri informasi tapi yang menariknya adalah pandangan dia itu adalah di gelombang keempat saat ini sebut sebagai gelombangnya tradisionalisme dia lebih sebagai tradisionalisme adalah masa depan dan ini yang saya lihat bahwa justru cara pandang yang tradisional ini yang banyak kita butuhkan di dunia modern saat ini lanjut. Nah, ini yang me me mengantar bagi saya untuk makin ke kampung, spirit uh, kehidupan ada saya lihat ada di desa dan ini yang memotivasi saya pulang kembali ke desa untuk berkarya membangun uh, uh, desa. Saya melihat bahwa desa ini halaman depan bangsa ini. Mungkin kita yang sudah berpendidikan punya tanggung jawab moral untuk membangun desa dan kampung halaman. Spirit ini yang me me membuat saya untuk kembali ke desa uh, membangun Indonesia dari dari kampung halaman uh, saya. Next. Uh, ini saya sebagai pengantar bagaimana di desa kami, bagaimana dimulai di desa di dinasti kami dan kampung dan orang muda khususnya. Lanjut. Nah ini uh, ini, ini di Detusoko soko kalau bisa melihat bahwa di yang warna kuning itu Pulau Flores karena di NTT saya ada di tengah-tengah di di Kabupaten Ende tempat di mana Bung Karno uh, menginspirasi terkait dengan Pancasila. Lanjut. Ini uh, supaya Bapak-Ibu sekalian bisa melihat selain pandang. Kami berada di bawah uh, 33 km dari ND dan uh, letaknya sangat strategis karena berada di bawah Danau Kelimutu. Dan kalau Bapak-Ibu sekalian uh, lihat di uang 5 ribuan itu ada Danau Kelimutu, itu berdekatan kami berada di bawah jalur Danau Kelimutu. Lanjut. Ini untuk bisa sedikit membawa pengantar tentang desa. Dan ini potensi. Uh, kita semuanya ada ada padi, ada kopi, ada hortikultura, dan juga uh, aneka tradisi juga masih dihidupkan, dan pangan yang ada, ini sebagai potensi yang ada kami di desa. Lanjut. Nah, ketika saya memilih sebagai kepala desa ini, saya mencoba memikirkan visi adalah mewujudkan masyarakat desa dan soko barat yang berkarakter lokal, berdaya saing, man dengan mengedepankan teknologi dan informasi menuju masyarakat adil dan sejahtera. Dan eh, karena kitab suci kami di desa itu adalah mulai dari dokumen RPJMDES, RKPDES, dan seterusnya turun ke APBDES, dan aneka kegiatan, visi ini harus terekam di dalam buku suci kami. Karena itu ketika omong ekowisata, saya sudah membingkai dan semangat dan roh untuk implementasikan eh, terkait dengan desa itu sendiri, mengintegrasikan antara pertanian sebagai potensi, dengan ekowisata sebagai peluang plus di situ mencoba untuk mengaitkan dengan teknologi informasi sebagai industri 4.0 menanggapi era industri. Dan dalam misi ketiga, kami mencoba sebagai penggerak di tingkat masyarakat dengan kelembagaan Bumdes sebagai penggerak ekonomi. Lanjut. Uh, ini saya melihat tantangan dan persoalan ketika saya di desa, saya kurang tahu mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di Uh, Indonesia bagian tengah, eh, Indonesia bagian barat atau uh, Indonesia bagian tengah. Saya melihat bahwa dari sisi konsep mindset, lalu juga kemitraannya sangat minim. Kami susah akses modal. Lalu lulusan sarjana itu lebih tertarik ke ke uh, kerja di kantoran. Uh, banyak anak-anak muda keluar dari kampung. Sembilan puluhan persen itu usulan masih berupa fisik. Lalu regulasi yang kadang sinkron tidak sinkron antara pusat sampai daerah. Plus juga multi organisasi di tingkat level desa. Dan intervensi program pasca panen itu masih minim Ini persoalan-persoalan ini mendasar Kami di tingkat desa Lalu juga di sisi lain Berkaitan kita mengalami soal tantangan Ini soal komitmen dan motivasi Lalu di desa ini orang masyarakat butuh bukti Buktinya gimana Apalagi kami 90% -an persen adalah wilayah pertanian Bagaimana kita bicara tentang pariwisata Kalau mindsetnya Lalu mereka membutuh bukti melihat dulu gimana Lalu dari sisi SDM Kendala juga menjadi tantangan, lalu tata kelola, lalu kreativitas dan infrastruktur. Ini nih saya melihat membingkai awal ketika saya sebagai kepala desa menemukan aneka persoalan dan tantangan. Nah, bagaimana tantangan dan masalah ini menjadi peluang untuk kami berinovasi? Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini tata kelola di destinasi di desa itu saya melihat akhirnya membuat sedikit pemetaan bagaimana organisasinya, produk dan uh, apa saja yang harus kami siapkan. Bagaimana dalam hubungan dengan profit dan kira-kira sasaran pasar kami ke siapa? Dan dalam hal ini saya mencoba melihat dari sisi ada dua uh, kelembagaan, ada kelompok orang muda, lalu juga dengan bumdes sebagai penggerak ekonomi yang ada di desa. Lanjut. Nah ini ini uh, satu komunitas anak anak muda yang ada di desa sebagai penggerak penggerak. Lanjut saja. Uh, ini motivasi awalnya adalah semangat ayo pulang kampung. Saya melihat bahwa banyak anak-anak yang sarjana sudah berpendidikan, dia mencari pekerjaannya di Papua, ada di Kalimantan, di Malaysia dan tempat-tempat lain. Dan bagaimana untuk membendung itu bahwa anak-anak muda harus punya ruang untuk berkreativitas di desa. Di sini kami membuat satu pendidikan informal. Mungkin tadi uh, di pengantar Ibu uh, Rahma sampaikan tentang konsep kampus yang merdeka. Saya coba implementasikan ini sejak tiga tahun lalu bagaimana anak-anak e, bersantamat dan SMA, tapi mereka punya pengalaman sosial di komunitas untuk membangun jaringan, meningkatkan skill beasiswa di kampus. Jadi e, ada sekitar lima puluhan anak yang kami sudah kirim ke studi melalui program beasiswa karena e, ada di komunitas. Dan mereka justru banyak berinteraksi dengan tamu, dengan wisatawan, ini menjadi pengalaman sosial untuk mereka menentukan pilihan e, studi mereka. Lanjut. Next, boleh ke slide selanjutnya. Nah ini uh, sebelum, belum kembali sebelum selanjutnya, sebelum kita uh, slide sebelum sebelumnya. Nah ini juga uh, bagaimana kami di komunitas itu menyiapkan edu, informal informal education bersama interaksi tamu dengan anak-anak belajar bahasa Inggris belajar sharing pengalaman yang ada. Jadi uh, wisatawan yang datang ke desa kami uh, kami menyiapkan ruang untuk semacam sharing session dengan dengan tamu, baik pun tamu kepada anak-anak begitu pula anak-anak dengan tamu. Lanjut, sebagai bagian dari uh, informal education, pendidikan informal, dan ini bagaimana kami mencoba dari desa, menciptakan anak-anak dari desa. Ini satu anak yang lolosan LPDP, uh, uh, kuliah di uh, Pennsylvania, ambil master, uh, dan juga ada sekitar ada lima -an anak yang ngambil studi, ada yang di Jawa, Bali, maupun juga ada yang di sekitaran Flores. Lanjut, nah uh, di sini kami punya ada kafe kecil sebagai Youth Creative Hub. Saya melihat bahwa... Kafe ini juga sebagai sarana, selain untuk uh, men menyuguhkan aneka produk-produk lokal, tapi sebagai sarana anak-anak bisa banyak belajar. Karena jujur saja, di desa itu minim sekali informasi dan terkait dengan perkembangan kekinian, apalagi dengan informasi uh, era industri 4.0 dan perkembangan. Kami mencoba untuk menyiapkan ruang-ruang yang itu untuk selain wisatawan datang, tapi juga untuk ruang sharing bersama. Lanjut, boleh snack. Lanjut saja, lanjut. Ini ada ya. Lalu yang berikut, ya dalam hubungan dengan ini, kami melakukan service training program. Jadi kalau uh, di desa-desa lain dengan aneka produk, kami justru dari sisi edukasi memberikan pelatihan dan training untuk sasarannya anak-anak muda, dan juga uh, mahasiswa yang ada di kampus, maupun juga kelompok-kelompok dampingan. Jadi kita membuat pemberdayaan kalau muda terkait kewirausahaan berbasis potensi yang ada di desa. Kita sekitar 1.500 anak yang sudah di training, kolaborasi dengan 30 grup dan komunitas, dan ada NGO, dan konsep Pentahelix itu sudah kami lakukan sejak Tahunan terakhir berkolaborasi, dan justru menariknya adalah sebagai trainer, itu anak-anak muda. Mereka yang belum melanjut kuliah, akhirnya kolaborasi di, di BUMDes dan juga di RMC di komunitas kita untuk mereka melatih kepada anak-anak yang datang. Konsepnya adalah home-based training, pelatihan di rumah, tetapi wisatawan yang datang atau anak-anak yang datang, nginapnya di rumah penduduk. Next, nah ini uh, bagaimana kita konsepnya produk from farm to table. Jadi produk-produk lokal menciptakan kuliner lokal untuk uh, wisatawan berinovasi terkait dengan produk-produk yang ada di desa. Bagaimana konsep from farm to table? Jadi wisatawan bisa langsung menikmati produk yang ada di desa, melihat dan mereka menginap di rumah penduduk, tetapi juga sekaligus makan makanan lokal yang ada, yang berinovasi berbasis potensi yang ada di desa. Lanjut, next. Nah ini beberapa produk yang uh, kreativitas anak muda. Nah, terakhir mungkin uh, seri sedikit terkait dengan BUMDES. Kalau ini ada beberapa produk yang sudah jadi di desa. Be lebih pada fokus anak-anak muda. Jadi ada peanut butter. Dan itu BUMDES. BUMDES sendiri kita punya dua unit usaha. Jadi ada unit pariwisata dan unit perdagangan. Dan sejak tahun 2020 kemarin ketika mau ke pandemi, kita akhirnya melihat untuk Punya platform digitalnya masing-masing dua, dua unit ini. Satunya dekotour.bumdeswisata, satunya dapur dapurkita.bumdesmart.id. Jadi ada, ada produk, ada homestay, ada agro, edutour, kopi, dan juga produk-produk yang ada di desa untuk dijual secara online. Lanjut. Uh, ini platform digital kita, uh, kolaborasi. Ini awalnya uh, ketika pandemi COVID per, uh, bulan Februari tahun lalu, kami akhirnya sayur-sayuran banyak di petani, namun tidak tahu mau jual kemana. Akhirnya kolaborasi dengan Kuskupan Agung Ende tanggap COVID-19. Lalu kemudian ini menjadi inisiasi lokal, kemudian dilirik oleh Kementerian Desa. Dan kita kemudian membuat platform digital bersama dengan uh, Pak Samsul Widodo, sebelum uh, waktu itu sebagai Dirjen Kementerian Desa, dan buat platform yang ada, dan, dan Soko Barat sebagai uh, prototipe Dan tahun setahun yang lalu, akhirnya kemudian berkembang dan Uh, saat ini sudah ada 20 toko online di Indonesia yang punya uh, menggunakan uh, platform yang ada ini jadi dia semacam hanya berbasis WA Store orang pasar sayuran semacam lokal marketplace kalau Lazada, Shopee dan lebih sangat besar tapi ini cukup untuk sasaran market lokal lanjut jadi uh, next nah ini berapa produk-produk unggulan kami di Bumdes ada kopi lanjut ini ada gelang kopi, produk turunan dari kopi itu sendiri. Ada pengharum ruangan. Lanjut. Ada beras merah, beras hitam. Boleh, lanjut saja. Ini produk kami mencoba untuk... Nah, ini konsep dapur kita itu orang pesannya berbasis WA saja. Coba kirim WA, akhirnya masuk ke sistemnya kita. Lanjut. Di sini bagaimana produk-produk kami dari desa, mengemas, selalu mengantar sayuran ke petani. Saya kayak mungkin kalau di Jawa ada tani hub dan semacamnya ya seperti itulah. Lanjut, nah ini uh, untuk platform digital yang uh, online untuk pariwisata. Kita punya decoder Lanjut, nah ini uh, kami lebih menunjukkan daily life atraksi hidup masyarakat lokal sebagai uh, atraksi wisata itu sendiri. Jadi, mereka menanam padi, mereka menjemur padi, lalu memilih kopi, next memetik cengkeh. Boleh lanjut? Next, next slide dan ini beberapa kegiatan ketika wisatawan yang ada mengikuti kehidup uh, buat pembuatan produk dan uh, kopi dan sebagainya. Jadi di sini kami punya uh, semangat adalah kami uh, as a guest backsa family. Jadi semacam agrotourism attraction di desa. Lanjut. Nah, ini kita juga siapkan homestay di mana uh, rumah penduduk bisa dijadikan salah satu rumah Uh, satu kamar tamu. Kenapa kita pakai itu? Karena yang kita jual adalah atraksi hidup masyarakat lokalnya, hidup bersama penduduk lokal sebagai bagian dari atraksi wisata itu sendiri. Lanjut. Nah ini kita juga sudah ada Pok Darwis Nyeran ini di Soko Barat. Kita punya ada Sanggar uh, atra sebagai atraksi wisata dari desa. Dan saya akhirnya mengerti bahwa di dalam pariwisata itu sendiri, dengan adanya Pok Darwis, ada Bumdes, menghidupkan kembali serentak untuk konservasi budaya-budaya lokal untuk menghidupkan kembali uh, seni musik lalu juga tradisi dan juga aneka produk-produk uh, yang ada di desa selanjutnya ini tinggal dan uh, ini kami mencoba karena kebetulan kami ada empat dus empat, empat dusun sama manggi mencoba menjadi tiga platform untuk satu dusun satu paket atraksi wisata satu rumah besar itu satu produk untuk mendukung pariwisata jadi, kalau sebelumnya ada yang one village one product, saya justru membedakan dalam tiga dusun. Jadi, karena diferensiasi di dusun itu beda-beda, jadi untuk ada pasar desa, ada hortikultura, ada buah-buahan, lalu ada juga dusun yang lain, ada kopi, ada kampung lama, ada tanaman. Jadi, membuat supaya ketika wisatawan yang ada di desa, dia tidak bosan. Lanjut, ini tinggal beberapa slide terakhir. Nah, ini kami saat ini sudah kolaborasi dengan uh, salah satu pentahelix. Kita kerjasama dengan Bank NTT. Jadi, di sini uh, transaksinya, uh, kita justru pakai sudah menggunakan QR code. Mereka uh, transaksi pembayaran sayur-sayuran dan juga paket wisata, juga menggunakan QR code. Lalu, saat ini bersama dengan uh, Bank NTT, kita untuk menja mencoba mendukung untuk Festival Desa Binaan Bank NTT. Plus, juga untuk uh, aneka program pembinaan yang ada di desa, membuat produk-produk. Supaya mudah untuk bisa transaksi digital, plus juga informasi yang secara digital. Lanjut, uh, ini konsep pentelik Setelah udah coba jalani, lanjut uh, terkait dengan ini. Nah, ini impact. Impact yang kami coba, saya lihat beberapa itu, kita berkolaborasi dengan para petani dari 8 desa dan tiga kecamatan, ada penambahan tenaga kerja. Ada teman-teman ojek lalu juga ada kendaraan pick up membuat sayuran dua minggu sekali untuk area kabupaten Ende dan Maumere lalu ada pelanggan dan April-Juli itu sekitaran uh, 30 puluh. Kakak Nando masih bersama kami. Kakak Nando masih bersama kami. Sepertinya ada masalah dengan Kakak lalu. Nando. Ya halo. Oke oke silakan lanjut. Oke okay. silakan ya, silakan. satu menit ya silakan. Ya, satu menit lagi boleh terakhir lanjut next slide. Nah ini uh, beberapa penghargaan uh, kami yang ada di desa ya uh, dari uh, BRI maupun juga uh, ini gambar di tengah kebetulan beberapa uh, tahun kemarin saya bersama Pak Jokowi untuk sharing session terkait dengan anak muda kembali ke desa kembali ke kampung ke kampung lanjut. Uh, salah satu konten perintah ini adalah memanfaatkan media. Ini berbagai macam informasi kami di desa, kami coba mempromosikan kerjasama dengan RRI, dengan berbagai media untuk promosi yang ada di desa. Lanjut. Nah, ini sebagai kata penutup, kalau Bung Karno bilang beri aku seribu orang tua, niscaya saya akan kucabut semeri darah akarnya. Beri aku sepuluh pemuda, niscaya saya akan kegunjang ke dunia. Mungkin bagi saya, beri satu orang pemuda lah untuk bisa mengubah kampung dan desa. Khususnya untuk yang sudah berpendidikan, kembali ke kampung karena next slide next slide karena saya pikir uh, sebagai lagu Indonesia Raya itu adalah Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku jadi saya rasa saat, sudah saatnya kita menjadi pandu ibuku ibuku itu siapa ya desa kita kampung kita ini sesuai dengan amanah lagu Indonesia Raya jadi uh, semacam satu panggilan tanah air ibarat kita uh, kebetulan di Flores 100% Katolik 100 Indonesia mungkin salah satu Semangatnya di hari pendidikan ini, saatnya anak muda kembali ke desa membangun kampung karena wajah Indonesia. Indonesia itu ada di desa dan di kampung. Selain terakhir, ini profil sedikit singkat sudah dijelaskan tadi. Mungkin ini saja yang dapat saya sharingkan. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang. Ini hanya sebatas satu dua hal: geliat kecil kami yang ada di desa. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan selamat untuk kita semua. Selamat bergabung Pak Sandi, Bu Rahma, Pak Sandi ya, sepertinya sudah baik. masuk. Baik, terima kasih Kakak Nando. Luar biasa sekali kita mendengar paparan dari eh, Pak Kepala Desa Detu Suku Barat. Pak Nando ini adalah lulusan dari Tourism and Hospitality Management dan Community Development pada MD MDC Wolfson, Kampus Florida, USA. Terima kasih luar biasa atas inspirasinya. Mm -hmm. Selanjutnya, kita akan langsung pada Bapak Menteri Ekonomi Kreatif. Oh, Menteri Kreatif. Halo, apakah Pak Sandi sudah bergabung bersama kami? Halo, selamat pagi Pak Menteri. Halo, selamat pagi Pak Menteri. Pak Menteri sudah bergabung bersama kami? Sepertinya masih di-mute ya Bu Rahma. Selamat pagi, Bu. Ibu mohon izin saat ini Bapak masih berada di salah satu lokasi konker di Aceh. Ya. Uh, masih belum bisa bergabung. Nanti baik. kami informasikan kalau sudah bisa bergabung. Oke, okay, baik kalau oh, begitu. Okay, Tolong baik. dikabarkan ya. Tapi ya, bisa, ya. bisa, bisa melanjutkan ibu. pada narasumber yang lain. Terima ya. kasih atas informasinya. Sami-sami. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan lanjutkan pada pemaparan kedua dari kepala desa yang juga sangat luar biasa. Saya pernah menginap di homestay rumah beliau, Pak Slamet Budiono dan mendapat banyak cerita. Sayangnya karena Covid harusnya kemarin tahun lalu kami mampir ke tempat beliau. Tidak berpanjang kata, saya perkenalkan Bapak Slamet Budiono atau Bapak Lurah Lahir di Dieng, 15 Juni 1968, Ketua Karang Taruna, Tokoh Masyarakat Desa, Kepala Desa, sejak 2009 2011 hingga sekarang, Ketua FKPD Kecamatan Batu 2018 sampai sekarang. Pak Selamat, Pak Kades. Apakah sudah ya. Lebih sama kami? Oke, silakan Pak Kades. Ya. Salam sehat ya, Pak. Ya, Enggur, terima Pak, kasih. Silakan. Enggur, Pak, silakan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Kepala Desa Kulon Nama saya Selamat Budiono. Ini lahir pada 15 Juni 2008. Saya lahir di Kulon merupakan desa yang ada di Jawa Tengah. Ini merupakan desa yang tertinggi di ketinggian 2100 DPL, ini sangat menarik sekali untuk kita ajukan menjadi desa wisata yang ada di Jawa Tengah. Baik, di acara ini saya akan menyampaikan ke terkait desa wisata kami namun perlu saya perkenalkan dulu bahwa profil desa kami hanya yang poin-poin saja karena panjang sekali atau banyak sekali profil kami yang perlu kami tampilkan namun saya hanya akan memaparkan sedikit saja tentunya yang penting-penting saja. Desa Dieng Kulon adalah merupakan desa yang ada di wilayah Jawa Tengah dengan ketinggian 2.100 dpl. Kebetulan Kulon adalah merupakan wilayah administrasi dengan batul Banjarnegara. Kita tarik ke belakang bahwa dia adalah merupakan satu wilayah atau satu kawasan yang terbagi secara teritorial menjadi dua wilayah yaitu antara Banjarnegara dan Wonosobo. Kebetulan saya yang berada di Banjarnegara. Nah, untuk itu dari saya mau menyampaikan bahwa Desa Dianggulon itu terdiri dari empat uh, 4 RW dan ada 13 RT yang kesemuanya dari masing-masing RT atau masing-masing <tuh> di tingkat RT itu ada beberapa kegiatan atau ada beberapa budaya-budaya yang berbeda-beda yang ini sangat menarik untuk kita jadikan menjadi destinasi wisata. Namun karena terbatasan waktu dan yang paling penting nanti adalah kita akan menyampaikan tentang kebangkitan negeri di atas awan pasca COVID-19 19 lewat homestay yang tersertifikasi CHSE. Nah, perlu saya sampaikan bahwa di tahun-tahun sebelum ada COVID-19 ini, di setiap bulan Agustus itu dari kami dengan kami membentuk kelompok sadar wisata atau pokdarwis, setiap tahun di bulan Agustus, kami selalu mengadakan kegiatan yang disebut dengan Dieng Culture Festival, atau kegiatan budayanya orang Dieng. Yang ini sangat menarik sekali, yaitu tidak bisa dijumpai di daerah lain, yaitu ritual prosesi ritual pencukuran rambut gembel. Ini sangat menarik sekali itu biasanya dari kegiatan itu selama tiga hari kami menyelenggarakan itu hampir 300 ribu pengunjung yang datang ke acara Dieng Culture Festival. Ini kami lakukan secara rutinitas dari tahun ke tahun, namun karena di 2019 kemarin ada COVID, sehingga kami tidak bisa menampilkan secara yang besar-besaran hanya nah kami bisa melakukan melalui eh, acara virtual gitu. Nah biasanya di situ kalau ini adalah menjadi kebanggaan daripada desa kami bahwa di Cultural Festival ini selain kita menampilkan budaya yang ada di desa kami tentunya multiplier efek daripada kegiatan tersebut sangat sangat luas sekali berkaitan dengan masalah perekonomian tentunya dengan adanya kegiatan uh, Festival yang kita selenggarakan di uh, setiap tahun itu ini sangat membawa dampak yang sangat luar biasa kepada uh, desa kami tidak hanya khusus di desa Dieng Kulon saja tapi bisa ke desa-desa penyangga yang ada di desa eh, sebelah kita atau desa tetangga kita. Secara lebih luas lagi bisa juga eh, menyangga daripada dua kecamatan, baik kecamatan Batur juga dengan kecamatan Kejajar yang ada di eh, sebelah timur kita ber, eh, ke, yang berada di Kabupaten Wonosobo. Nah, untuk itu dengan adanya COVID-19 ini, kami dari desa selalu mengupayakan bagaimana kita nanti tetap bertahan untuk bisa bergerak di bidang pariwisataan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan yang profil untuk desa sebelumnya. Coba di next dulu. Oke. Okay. Ini perlu negeri di atas awan yang atau dikenal sebagai negeri di atas awan adalah salah satu kawasan tertinggi di Jawa Tengah. Desa Dieng terletak di tinggian 2093 dpl. Negeri para dewa, negeri di atas awan yang mempunyai daya tarik wisata alam, budaya, dan wisata buatan seperti living culture masyarakat Dieng telah diusulkan sebagai kawasan geopark dunia pada tahun 2016. Namun hingga saat ini prosesnya masih terus berjalan karena beberapa tahap yang harus dilalui untuk menjadikan model wisata geopark ini. Ini sangat menarik sekali bagi kami. Dieng itu banyak sekali sebutan. Dieng negeri yang paling tinggi di Jawa Tengah, Dieng negeri di atas awan, Dieng poros dunia dan sebagainya ini banyak-banyak sekali yang menjadi julukan daripada yang itu sendiri ya mudah-mudahan ini nanti akan bisa memberi sumbang kepada pemerintah daerah maupun negara dengan melalui kegiatan kepariwisataan next next nah ini perlu saya sampaikan juga ada beberapa wisata alam, gaya, living garden dan sebagainya. Ini ada kompleks Candi Arjuna, mungkin siapa yang pernah ke Dieng, itu pasti kenal dengan kompleks Candi Arjuna ini, dan juga di sebelah selatan itu ada Candi Bima ini yang sangat luar biasa sekali. Ini masih banyak sekali sebenarnya candi-candi yang ada di desa kami di Gianbulon, namun uh, karena batasan atau uh, sesuatu hal, jadi belum bisa untuk diekspos uh, semuanya. Banyak sekali ada candi Torowati, ada candi Gadut Kaca, dan lain Yang semuanya itu uh, merupakan nama-nama daripada uh, pewayangan yang ada di tanah uh, Jawa khususnya. Nah, next mohon maaf Pak bisa dipercepat ya ya nah, wisata alam bulan-bulan ini -bulan ini coba kalau kita perhatikan di situ ada homestay nah, homestay ini dengan fasilitas yang cukup lumayan karena di desa kami tentunya eh, tidak apa akan membatasi daripada investor sehingga saya memberdayakan atau memberikan kepada masyarakat melalui homestay. Ini salah satu contoh dari homestay kami yang di situ kita lihat ada fasilitas yang tidak kalah penting yang sangat menarik yaitu tentang tumbuh pelapian karena di siang ini memang suhunya luar biasa apalagi di bulan-bulan Juli Agustus pasti akan keluar salju. Sehingga kalau kita mau ke melihat salju yang ada di siang kita perlu ke Eropa tapi cukup ke Dieng Bulon saja sudah bisa melihat salju. Next. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan dua sektor yang mengalami penurunan signifikan sejak merebaknya pandemi COVID-19. Padahal kedua sektor ini mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional dalam mendukung industri pariwisata ekonomi kreatif di tengah pandemi yang belum juga usai, Kementerian Pariwisata Ekonomi menggencarkan program CHSE ini agar kedua sektor tersebut dapat bangkit dan bertahan. Alhamdulillah untuk desa Hadiang Kulon sendiri dari beberapa homestay yang ada secara keseluruhan belum mendapatkan namun sudah bersertifikasi dari CHSE. Ini sangat luar biasa sekali bagi kami yang ada di Desa Dieng Kulon terutama bagi para pengelola homestay sangat sangat prihatin dengan kondisi dengan adanya Covid-19 ini. Sudah kita upayakan beberapa upaya-upaya yang ada di paguyuban homestay melalui CHSE melalui apa dan sebagainya pun karena memang uh, COVID yang belum bisa berakhir ini sehingga kami hanya bisa bertahan untuk itu harapan kami ada di yang ada di desa Tiang di desa wisata Tiang ini uh, tentunya mengharap pada kementerian terutama pada pak menteri nanti untuk bagaimana nanti bisa mengatasi daripada setelah pasca COVID-19 ini biar desa wisata itu bisa bangkit kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tentunya banyak sekali yang bisa sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu sehingga harapan saya kapan bisa ke dia yang saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades terima kasih, Pak. Begitu selesai Covid nanti saya langsung pertama bergabung. Siap di tempat Bapak ya, Pak ya. Seperti ya, kemarin. Ya. Berasa di Eropa, benar loh. Tanah desa <laughs> harus pakai sweater dan jaket berlapis-lapis-lapis-lapis lapis, lapis, karena benar-benar dingin. Suhunya minus ya? Ya, ya minus, Bu. Suhunya benar-benar minus dan kita bisa melihat uh, butiran es di sana. Pada bulan Agustus kalau tidak salah ya Pak Pak nah. Pak selamat betul ya baik ya, Bapak ya. Ibu yang kami hormati Alhamdulillah kita sudah uh, uh, tiga orang narasumber sudah berbicara tentang mengapa desa wisata harus kecep geber, dan gaspol untuk selanjutnya uh, mohon berkenan apakah Pak Menteri sudah bergabung bersama kami belum Bu belum ya oh, baik uh, mohon izin Pak Kamru Samad, apakah Bapak berkenan untuk bergabung bersama kami? Mas Reza. Mas Reza Aulia. Selamat pagi, Bu. Oh, alhamdulillah. Selamat pagi, Bapak. Waduh, ini habis... Habis ini apa ya Pak ya? Jack ya kayaknya ya Pak ya? Iya iya iya. Aduh ya, Bapak. Ya. <laughs> Kita sama-sama merah Pak. Bedanya saya ke Bapak Jackmania Mania. Nanti kausnya saya minta ya Pak satu ya Pak. Bapak kan ya, Dapil ya, ya. Boleh, DKI Jakarta. Ya. Boleh, ha. Ya. Boleh. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Kami senang sekali Bapak bisa bergabung bersama kami dan kami yakin Bapak tadi sudah men Bapak sudah mendengarkan tiga pemapar yang tadi bicara tentang mengapa desa wisata harus gercep, geber dan gaspol. Pentahelix membangun desa Daya saing desa di tengah pandemi COVID-19. Mbak Ulan, mohon berkenan bisa ditampilkan CV-nya Bapak anggota legislatif kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bangga sekali. Demikian bangga bahwa bersama kita telah hadir Bapak Kampus Samad, anggota DPR RI Komisi 11, yaitu Keuangan dan Perbankan. Beliau lahir di Makrang, Sulawesi Selatan, 20 Juli tahun 1974. Dengan berbagai pengalaman politik diantaranya kandidat ketua umum KNPI, kandidat ketua umum OKP PPAPRI, kemudian kandidat presidium MN Kahmi pada Munas 2017. Dalam pengalaman politik bernegara, beliau sudah pernah menjadi kandidat Partai Golkar tahun 2004, DPD RI hingga yang terakhir adalah Partai Gerindra, di mana beliau sekarang berada di Komisi 11 Keuangan dan Perbankan pengalaman entrepreneur yang telah Pak Kamru samat uh, jalani diantaranya adalah menggagas dialog kebangkan nasional, menggagas diklat pemuda, pengusaha muda Lemhanas 2010. Wah, kita sesama alumni Lemhanas ya Pak ya. Kemudian menggagas sumber pekaderan pemuda, pengusaha muda melalui pendirian HIPMI, perguruan Tinggi 2011, sampai menggagas komunitas entrepreneur di kalangan aktivitas melalui kami, Perenak 2018. Tidak berpanjang kata, kami persilahkan Bapak, monggo Pak Reza yang menjadi uh, asisten sobatnya ya Terima kasih uh, Mbak Rahma Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Saya tentu bersyukur sekali pada pagi hari ini Allah Tuhan rezekikan bisa bertemu Yang saya banggakan tentunya guru-guru kita uh, Yang telah mengantar dan mengizinkan pelaksanaan acara pada pagi hari ini Tentu terutama kepada pusat pengurangan risiko bencana, saya menyampaikan terima kasih kepada Profesor Fatma Lestari, kemudian tentu dari Pak Fernando Suatu, Kepala Desa Detu Suku Barat ND NTT, ND ini tempat Bung Karno pernah diasingkan ya, dan banyak sekali orang-orang hebat yang lahir dari ND, salah satunya Profesor Pran tokoh kita. Kemudian Mas Lamet Budiono, Kepala Desa Dien Kulon, yang juga eh, salah satu wilayah yang menjadi destinasi wisata kita. Tentu kita semuanya patut bersyukur karena pada pagi hari ini eh, luar biasa eh, kesempatan ini kita bisa belajar banyak dari para kepala desa yang telah menyampaikan pandangan-pandangan dan juga kerja nyata kerja real yang sudah dilaksanakan untuk masyarakat jadi situasi ini tentu eh, sangat membanggakan mudah-mudahan bisa bisa menguatkan semangat kita untuk membangun Indonesia melalui desa Peran legislatif dalam mendorong desa wisata. Nah ini memang uh, agak berat materinya nih uh, moderator karena peran legislator dalam mendorong desa wisata. Di tengah COVID lagi, wah ini tambah berat ini. Kalau kita di Komisi 11 ini memang fokusnya uh, hulu kebijakan keuangan negara, hulu kebijakan moneter, dan hulu kebijakan... Industri keuangan kita. Jadi di sanalah kita merancang berbagai hulu kebijakan tentang kebijakan moneter, fiskal, dan juga industri keuangan. Jadi ada tiga otoritas yang ada di Komisi 11. Otoritas moneter, otoritas fiskal, dan juga otoritas industri jasa keuangan. Sebelum saya memberikan buah-buah pikiran, izinkan saya mengupdate tentang perkembangan Covid ini sebab ini adalah fundamental krisis yang sedang kita hadapi di seluruh dunia kita tahu dan kita semuanya tentu mengupdate bahwa e, telah mencapai 151 juta orang yang terkena Covid di seluruh dunia sudah satu tahun lebih dan ini luar biasa 3,1 juta orang telah mendahului kita dan ini jauh lebih besar dampaknya dibanding peristiwa uh, Plus Spanyol tahun 1918. Jadi perlu kita antisipasi tentang uh, situasi ini dan kalau kita lihat kurpanya, grafiknya pertumbuhan kasus harian itu masih mengalami peningkatan. Per 1 Mei kemarin hampir satu juta orang yang terkena COVID. Jadi kita lihat gelombangnya di kurva bagian bawah sebelah kiri, itu memang trennya mengalami kenaikan makanya mungkin ini juga yang berketat karena melihat tren yang terjadi secara global. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Kalau kita lihat di Indonesia juga masih fluktuatif. Jadi belum kontinu mengalami penurunan. Artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah Uh, seperti ppkm skala mikro penegasan dan disiplin masyarakat tentang protokol lima uh, jadi tracing testing dan treatment lalu kemudian perilaku kedisiplinan masyarakat semuanya adalah kekuatan kita kasus kita di Indonesia udah tembus satu juta orang dan ini cukup besar dari krisis kesehatan ini kemudian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Saya nggak tahu di desa Dien dan di ND seperti apa perkembangannya, tetapi secara nasional tahun 2020 semua proyeksi pertumbuhan ekonomi kita eh, terkontraksi secara mendalam, sehingga kita year on year-nya minus 2,19 persen. Dan ini menjadi keprihatinan kuat kita bahwa krisis kesehatan yang saya awali tadi ternyata memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita nah di kuartal 2021 ini kita masih masih diproyeksikan minus satu persen ini baru akan diumumkan tanggal 5 Mei oleh BPS minggu depan Insya Allah Kemudian bagaimana kontribusi para wisata kita terhadap PDB nasional? Ini memang kontribusinya terhadap PDB nasional relatif stuck. Jadi 10 tahun terakhir ini tidak ada, kalau kita lihat grafiknya, maka pertumbuhannya itu tidak signifikan. Dari tahun 2010 sampai 2020. Inilah barangkali kemudian kenapa program Presiden Jokowi kemudian menetapkan eh, apa namanya, tujuan wisata dengan super prioritas, jadi seperti eh, Danau Toba, Borobudur, kemudian Labuan Bajo, kemudian Mandalika, lalu kemudian Likupa. Ini semuanya bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong supaya PDB. PDB kontribusi pariwisata terhadap PDB mengalami kenaikan karena kelihatannya stuck ini. Nah, selain itu tentunya saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata uh, saat ini yang terus mendorong adanya desa wisata. Karena kalau memang kalau kita lihat selain super prioritas kelihatannya harus digerakkan di level masyarakatnya. Jadi uh, apa namanya people to tourism jadi mesti dibangun pusat-pusat destinasi wisata baru yang lebih natural, alami dengan potensi alam yang ada dan itu adanya di desa. Barangkali itu yang bisa membuat kontribusi PDB nasional kita akan melami peningkatan. Nah, kalau kita lihat kunjungan wisatawan mancanegara di satu tahun terakhir ini jelas sekali terpengaruh dan ini di tahun 2020 kita betul-betul uh, turun sampai posisi 20 persen terkoreksi. Lalu kemudian berbeda dengan uh, sektor andalan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif justru memiliki kontribusi terhadap PDB kita yang cukup signifikan. Jadi di setiap desa yang disampaikan desa uh, Wotu tadi dari ND passion, karya, dan kuliner, menurut saya, ini adalah sesuatu yang dimiliki dan bisa dikembangkan dari desa. Kemudian, tahun ini kita lihat kalau pemerintah ingin mendorong tiga subsektor pariwisata ekonomi kreatif yang berbasis digital. Kemudian, pertanyaan mendasar: fungsi DPR RI atau fungsi legislasi, fungsi DPR dalam pengembangan. Desa wisata, nah, sebelum sebetulnya secara directly, tentu DPR tidak memiliki instrumen maupun infrastruktur dalam um, melakukan uh, intervensi terhadap pembangunan atau pengembangan desa wisata, tetapi kita berada di dalam satu koridor di mana dalam perumusan undang-undang, baik undang-undang APBN yang memungkinkan secara kontinuitas dorongan dana desa lalu kemudian alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata lalu kemudian alokasi anggaran untuk pengembangan ekonomi kreatif. Jadi politik anggaranlah yang bisa dimainkan oleh parlemen sehingga itu bisa menjangkau pengembangan desa wisata. Lalu kemudian selain di DPR juga ada fungsi MPR-nya. Jadi di MPR itu ada tiga, ada tiga badan di MPR, ada namanya badan sosialisasi, ada badan kajian. Nah di badan kajian inilah kita mengkaji sejauh mana efektivitas sistem pemerintahan desa. Dan itu masih terus kita lakukan di badan pengkajian MPR, karena kita menyadari betul bahwa untuk memajukan ekonomi Indonesia yang paling tepat dan paling baik itu adalah mendorong supaya desa bisa menjadi lokomotif utama pengembangan ekonomi. Kemudian selanjutnya APB selanjutnya kalau kita lihat kebijakan APBN kita atau politik anggaran memang masih menjadi instrumen utama di dalam pengembangan pemulihan ekonomi nasional. Jadi walaupun kemudian kita gelontorkan program perlindungan sosial karena kita yakin bukan cuma di kota mengalami kesulitan di desa banyak sekali masyarakat kita yang kesulitan kebutuhan sehari-harinya karena itu ada program PKH 10 juta kepala keluarga, kemudian ada kartu sembako, ada kartu prakerja, ada BLT dana desa, ada bansos tunai 10 juta kepala keluarga, kemudian ada subsidi kota untuk PJJ, dan ada diskon listrik. Jadi ini bagian daripada upaya kita untuk menjangkau supaya masyarakat desa yang terkontraksi terkena dampak daripada COVID ini. Kemudian untuk UMKM-nya kita memberikan subsidi bunga kur. Jadi di dalam usulan Menteri Keuangan bersama OJK, baik subsidi bunga kur maupun non-kur. Lalu kemudian ada penjaminan, loss limit UMKM dan korporasi. Jadi kita masukkan jam krindo dan abs krindo untuk memberikan penjaminan kepada perbankan. Kemudian Kemudian pembiayaan pen lainnya penempatan dana kemudian penyertaan modal negara di beberapa di beberapa bumn yang menurut kita relevan untuk pengembangan dunia pariwisata seperti utama karya kita dorong untuk membangun eh, infrastruktur destinasi super prioritas kemudian itdc untuk pengembangan beberapa pusat destinasi Kemudian kalau kita lihat potret secara khusus 2021, APBN kita di sektor pariwisata nilainya 14,2 triliun. Yang ini kemudian kita berharap ada pengembangan destinasi super prioritas dengan lima destinasi, ada pembangunan pelabuhan tiga lokasi, ada pembangunan jalan sepanjang 21,7 km, ada pembangunan jalur kereta api dua lokasi, ada pengembangan bandara satu lokasi, kemudian ada jembatan senilai 420 miliar, kemudian pembangunan kapal penyeberangan perintis, kemudian promosi investasi para wisata dengan enam event, dan pengembangan desa wisata. Jadi kita ingin supaya tahun ini itu bertambah 50 desa. inilah politik kebijakan anggaran yang didorong oleh DPR sehingga pemerintah bisa kita berharap pemerintah bisa melaksanakan. Selanjutnya, ada juga transfer ke daerah tentang dana desa. Ini yang kita sebetulnya butuh kepala desa seperti Mas Dibio dan juga saudara kita Pernandus, karena ini yang sangat penting bagaimana supaya dana desa itu digunakan ke hal-hal yang produktif bukan pada konsumtif karena karena itu konsep bumdes yang tadi dipaparkan oleh dua kepala desa kita menurut saya sangat relevan dan bisa menjadi benchmark untuk desa-desa lain. Ini harapan kita dan salah satu anggaran dana desa kalau kita bisa lihat kita potret di 2021 dan 2020 kita 2020 ada sedikit penurunan karena memang kondisi keuangan negara kita sulit. Maka di 2021 kembali kita naikkan 795 triliun dana desa yang digelontorkan ke seluruh Indonesia. 795,5 triliun. Nah ini adalah kekuatan kita sebetulnya bagaimana memiliki kepala desa yang memiliki, punya daya inovasi dan kreativitas yang tinggi seperti Mas Dibio dan Ma, eh, Bang Fernandus dari ND. Selanjutnya, Saudara-saudara so, sekalian yang saya banggakan, nah upaya pemerintah dalam memajukan ekonomi desa, mungkin DPR berusaha merumuskan anggaran PEN, merupakan bagian upaya mendorong kemajuan ekonomi desa, kemudian kita juga mendorong pemerintah melalui parekraf untuk majukan desa, melalui kampanye festival desa wisata, atau yang disebut anugerah desa wisata. Ini bagus sekali, dan ini menurut saya, bisa menjadi ikon baru di seluruh Indonesia dan ini menjadi daya tarik baru baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Kemudian selama pandemi, kebijakan dana desa tetap dialokasikan walaupun berbagai nomenklatur anggaran lainnya mengalami relokasi. Ini bentuk bentuk keberpihakan parlemen kita terhadap pengembangan desa wisata. Selanjutnya yang terakhir ini sebetulnya adalah perbandingan empat negara yang kemudian mengambil satu jalan baru, kebijakan baru, untuk mendorong dunia pariwisatanya di tengah COVID. Jadi, Turki, misalnya, dengan Safe Tourism Certification Program, mereka memperlakukan itu sehingga perwisata mereka bisa tetap tumbuh. Di Thailand, 1 Juli, tiga bulan yang akan datang, mereka sudah membuka enam tujuan wisata utama. Jadi ini sebagai bentuk perencanaan program untuk kembali menggairahkan dunia pariwisata mereka. Di Taiwan, 1 April kemarin, telah memperlakukan travel bubble. Jadi ini adalah contoh-contoh. Dia di Taiwan dengan Thailand, Diwajibkan semua yang akan berangkat berwisata di melalui bandara, lima jam sebelumnya dia sudah berada di bandara untuk melakukan tes PCR, kemudian ditunjuk lima di Taiwan itu lima perusahaan travel yang akan melayani kepada tujuan destinasi wisata yang dibuka. Jadi, semuanya dipersiapkan dengan baik, dengan SOP yang jelas dan terukur, sehingga pelaku. Atau tourism itu betul-betul merasa ada kepastian. Kemudian, di Yunani, pertengahan bulan ini juga akan membuka, membuka travel bubble mereka, sehingga ini menjadi kekuatan untuk pemantik ekonomi mereka. Jadi, ini perbandingan bagaimana sebuah negara menyiapkan pariwisatanya dalam masa COVID ini. Baik, saya kira itu dari saya sebagai pengantar diskusi mudah-mudahan memberikan menambah hasanah kita semuanya. Terima kasih moderator Mbak Rahma, saya kembalikan. Selamat Hei, terima pagi. Terima kasih, Pak. Bapak masih bergabung dengan kami ya, Pak ya. Masih. Sambil menunggu Pak Sandi bergabung bersama kita. Ini ada pertama pertanyaan langsung ke Bapak dari Bapak Albertus lah. Yang terhormat Bapak Legislator, salah satu hambatan pengembangan desa wisata di daerah saya adalah keterbatasan modal dalam pengembangan ekonomi kreatif. Mohon izin bertanya, Pak, apakah APBN bisa dialokasikan untuk pemberian modal usaha untuk pengembangan usaha ekonomi kreatif bagi masyarakat di desa wisata? Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak Rahma. Ini bagus sekali pertanyaannya. Menurut saya, memang salah satu kendala pengembangan. Desa wisata adalah anggaran, jadi dalam kebijakan fiskal kita, APBN kita, fokus pembiayaan untuk desa itu melalui dana desa. Selebihnya, perlindungan desa tetap perlindungan sosial, tapi ada satu sumber pembiayaan. Kalau boleh kita gali lebih mendalam, yaitu sebetulnya melalui fasilitas KUR untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa. Karena itu kredit usaha rakyat yang di disubsidi bunganya oleh pemerintah dan juga eh, diberikan penjaminan oleh pemerintah melalui Jamkrindo dan Askrindo disalurkan melalui perbankan baik Himbara BRI, BNI, Mandiri itu sebetulnya adalah kekuatan pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa karena bunganya dibawa rata-rata penjaminannya juga dijamin oleh pemerintah. Lalu kemudian yang kedua, kur ini juga sudah diperlebar. Dua minggu lalu baru kita putuskan, yang tanpa agunan, tadinya pelapon maksimal 50, miliar, 50 juta, itu sudah bisa menjadi 100 juta. Kemudian... Rahman, mohon juta. izin, mohon maaf Pak Kamur Samad. Mungkin Pak Sandi apakah sudah bergabung? Bu Rahma, monggo coba disapa dulu mungkin. Sudah, sudah, sudah bergabung. Silakan oh, Pak. maaf. silakan, ah, silakan. Maaf Pak. Maaf, silahkan, silahkan. Silahkan. maaf saya ya, apa, Pak maaf, Sandi sudah. Silakan. Bagaimana Diselesaik. Pak? Bersama. Diselesaikan ya. aja Pak Samat. Silakan. Mohon izin saya lanjutkan. Jadi kekuatan sumbernya kalau kepala desa berkenan, ini adalah satu skema pembiayaan untuk ekonomi masyarakat desa melalui kur nanti kami boleh bantu kalau ada kesulitan. Bahkan kami bisa pertemukan, fasilitasi pertemuan dengan Himbara, baik BRI-BRI yang sampai ke kecamatan ya. Kemudian yang kedua, ada sumber pembiayaan juga melalui Permodalan Nasional Madani, PNM, yang bisa menjangkau masyarakat desa khususnya prasejahtera, emak-emak, ibu-ibu. Jadi mereka dibuatkan kelompok, Lalu kemudian mereka didampingi dibina dan diberikan penyaluran pembiayaan. Dan ini jauh lebih bisa menjangkau. Jadi tidak perlu ada kolateral, tidak perlu ada neraca rugi laba dan tidak perlu ke kota untuk menyetor, tetapi ada pendampingnya namanya account officer untuk bisa sampai ke kampung-kampung yang terpencil. Nah, kalau itu juga diperlukan Pak Desa nanti kami bersedia menyiapkan diri untuk bisa memfasilitasi. Demikian Mbak Rahma, saya kembalikan. Terima kasih. Luar biasa Bapak. Memang semangat Jakmania itu luar biasa ya, Pak ya. <laughs> Baiklah, kita masuk pada paparan terakhir bersama kita hadir Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya perlu menyapa selamat pagi menjelang siang Bapak. Sehat selalu sepertinya di Aceh ya, Pak ya. Saya melihat medsos Bapak ada di Aceh saat ini posisi betul okay. saya di Aceh dan uh, sekarang lagi baru saja selesai di pantai Lampu U di desa wow. gelampong wisata uh, Gampong wisata Lampu U sekarang kami menuju ke kegiatan selanjutnya baik, selamat bapak. selamat pagi untuk semua baik bapak ada satu hal yang kembali ingin saya ulang kepada bapak ibu peserta webinar nasional yang luar biasa pada hari ini. saya mengutip pendapat dari Bapak Menteri per 25 April 2021, Pak, Pak Sandiago Uno mengatakan bahwa saya ingin mengubah paradigma tentang desa-desa di Indonesia. Sebelumnya pembangunan desa lebih fokus pada pembangunan desa saja. Namun kini terbalik, desa yang menjadi lokomotif untuk membangun agenda-agenda agenda prioritas bangsa. Desa ini bukan lagi objek yang dibangun, tapi subjek yang membangun peradaban Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, bersama kita telah hadir Bapak Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA. Beliau adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Uh, kalau kita melihat achievement beliau yang luar biasa, serta bagaimana karir overview yang telah ditampilkan, serta personal profile yang telah ada di hadapan kita. Tidak berpanjang kata, kami persilahkan waktu untuk Bapak. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Ibu Rahma, ini saya mohon maaf karena video saya di-disable oleh host, jadi saya tidak bisa mengonkan. Uh, tapi alhamdulillah, suara saya bisa didengar. Uh, saya ada satu uh, paparan, tapi sebelum saya memulai paparan, saya ingin memulai dengan pantun. Siap, semua? Yeah. Baik, saya akan sampaikan pantun kita. Yeah. Pertama-tama, yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, uh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, salam Indonesia maju penuh semangat. Uh, yang saya banggakan, anggota DPR yang terhormat, Bapak Insinyur Kampus Samad, selamat atas kemenangan Persija di Piala Menpora dan semoga jackmania semangatnya bisa memulihkan ekonomi bangsa. Yang kedua, yang saya hormati Sekretaris Universitas Indonesia Dr. Agustin Sumayanti MSC PhD. Selanjutnya yang saya hormati Kepala Disaster Risk Reduction Center University Indonesia Profesor Dr. Anda Fatma Lestari MSi PhD. Dan seluruh peserta webinar yang hari ini hadir totalnya ada berapa guys? Wow, ada 428. Saya mulai dengan pantun. Kalau bekerja jangan banyak mengeluh. Cakap. Agar suasana hati senantiasa ceria. Cakap. Mari, 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 mari wujudkan desa wisata tangguh. Cakap agar masyarakat sejahtera, ekonomi pulih segera. Ya, baik. baik, baik. Dari Serambi uh, Mekah, Provinsi Aceh, tempatnya di Kabupaten Aceh Besar, saya ingin mengajak kita semua uh, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu ta'ala Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan kekuatan di tengah pandemi. Di tengah sulitnya ekonomi, untuk melaksanakan kegiatan webinar dengan tema Mengapa Desa Wisata Harus Gercep, Gerak Cepat, Geber, Gerak Bersama, dan Gaspol, Garap Semua Potensinya, Pentahelix Membangun Daya Saing Desa di Tengah Pandemi COVID-19. Bapak-Ibu hadirin sekalian, walaupun kita tidak bisa melihat. Oh Sudah, ah, sudah melihat, lihatan, ya. Pak. Alhamdulillah, sudah, akhirnya, ya, akhirnya, ya, alhamdulillah, akhirnya saya bisa bisa melihat diri saya sendiri saya ngaca dulu sebentar berarti pantun okay. lagi pak pantun lagi baik jalan-jalan ke tanah abang Aga. Jangan Jaka. lupa memberi jagung. Kalau desa wisata ingin berkembang, Jaka. ekonomi kreatif harus didukung. Jaka. Amin, amin. Selama kurang lebih satu tahun terakhir ini, kita tengah berjuang bersama melawan pandemi COVID-19. Ini dampaknya luar biasa pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kalau kita lihat, mau tidak mau kita menyadari jika kita ingin bangkit haruslah mengedepankan pola hidup baru yaitu protokol kesehatan. Kami menamakannya CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Nah, program prioritas kita di Kemenparekraf sekarang bagaimana pembangunan desa wisata ini menjadi paradigma baru Desa tidak lagi membangun desa kutip dalam tanda kutip, tapi bagaimana desa yang membangun Indonesia ini luar biasa perubahan paradigmanya. Bahwa kita tidak lagi menganggap desa sebagai objek, tapi desa sebagai subjek. Dan pentahelixlah yang harus memainkan peran, bukan hanya pemerintah, tapi pemerintah akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan juga media. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kita amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masyarakat desa diberi kewenangan untuk membangun wilayah desanya sendiri dengan potensi yang dimiliki. Salah satunya adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, skema pengembangan desa wisata dilakukan dengan model tiga jalur. Ini semua sudah tahu ya. Jalur pertama untuk desa wisata rintisan, jalur kedua untuk desa wisata berkembang, dan jalur ketiga untuk desa wisata maju. Nah, tujuan pengembangan desa wisata sekali lagi ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya serta memajukan kebudayaan. Jadi ini holistik sekali, guys. Ini bukan hanya kita bicara bagaimana bangun uh, beberapa uh, daya tarik wisata, atraksi wisata seperti odong-odong dan lain-lain, tapi kita harus dorong bahwa tren perjalanan wisatawan ini akan bergerak. Tadinya wisatawan massal mass tourism, sekarang menjadi wisata berkualitas, quality tourism. Wisata alam sekarang lebih banyak diminati, terutama yang berbasis budaya lokal untuk meningkatkan wawasan dan juga petualangan dan pengalaman. Singkat katanya, pariwisata sekarang lebih personalized, customized, localized, dan smaller in size. Saya sendiri melihat dengan mata kepala sendiri, guys, bahwa keuntungan bagi desa yang menjadi uh, desa wisata bukan hanya dari segi kunjungan untuk masyarakat menikmati keindahan alamnya, tapi juga keragaman produk dan jasa yang ditawarkan kepada wisatawan untuk merasakan kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Pengalaman yang diberikan kepada wisatawan ini bisa berbasis budaya, keunikan alam dan daya kreatif desa. Nah, saya ingin teman-teman di sini gercep, geber dan gaspol. Bagaimana masyarakat ini bergerak bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraannya dalam pola yang 360 derajat. Kita harus semuanya kita rangkul. Berorientasi pada pengembangan usaha berskala UMKM dengan skala ekonomis yang lebih berkeadilan. Dan inilah potensi desa, kita lihat ada 1734 yang memiliki potensi wisata di seluruh Indonesia. Nah, pengembangan potensi desa dapat percepat juga kemajuan desa menuju, begitu sudah maju, menuju kemandirian. Nah, kalau udah mandiri, kita nggak perlu lagi takut dengan urbanisasi. Karena justru terbalik. Akan ada reverse urbanization. Rural tourism akan menarik masyarakat-masyarakat yang tadinya nyaman hidup di kota untuk kembali ke desa, apalagi ada wifi ada wifi. Digital nomad tidak lagi hanya di perkotaan, tapi digital nomad ada juga di pedesaan. Dia tinggalnya di desa, tapi dia bekerja misalnya di perusahaan Singapura atau perusahaan di Hongkong, tapi tinggalnya di desa. Desanya mungkin di Bali, desanya mungkin ada di Jogja. Ini dimungkinkan. Nah, pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism adalah pariwisata yang berkearifan lokal. Pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, pariwisata yang juga berdampak positif terhadap lingkungan dan sosial, baik masa kini maupun masa depan. Nah, saya lihat bahwa tugas kita betul-betul amatlah berat, dan saya menitipkan tiga hal untuk membangun desa wisata yang bersinergi. Pertama, 3C. Tadi kan 3G. Gercep, geber, gaspol. Sekarang 3C. Komitmen, yaitu kita harus punya komitmen yang jelas Kompetensi kita memiliki kompetensi dan champion. Kita harus punya local-local champion. Selanjutnya, kita harus punya platform untuk desa wisata, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Jadi, inilah yang akan saya titipkan. Semoga di tengah pandemi ini, peranan penguatan pentahelix ini, para stakeholders bisa membangun daya saing desa, sehingga tadi mimpi saya bagaimana bukan kita membangun desa, tapi desa yang membangun Indonesia. Sumber dananya jelas, ada dana desa, tapi juga ada sumber dana-sumber dana yang tadi Pak Samad sudah sampaikan. Dan terakhir, saya ingin menitipkan pesan bahwa pada akhirnya kita menuju Indonesia emas. Indonesia emas ini akan membawa kita menjadi negara maju. Indonesia tidak akan bisa maju kalau desa-desanya belum menjadi desa yang maju. Dan mandiri, akhirnya saya tutup dengan pantun. Buka puasa mantapnya makan ketupat, laksa. Jaga, jangan lupa kue pancong jadi cemilan penutupnya. Jaga, ayo bangkitkan sektor pariwisata ekonomi kreatif Indonesia. Jaga dengan terus mendukung pengembangan desa wisata. Hey. Wabillahi taufik walhidayah. Salam desa wisata, desa wisata berkelanjutan berkelas dunia. Sukses untuk kita semua. Wabillahi taufik hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Santi. Ayy. Santi. Santi. salam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Pak Menteri masih bisa bergabung bersama kami, Bapak? Boleh, ba boleh, boleh. Baik, Bapak boleh. Uh, sudah cukup banyak pertanyaan di Q&A tapi sebelum kita membacakan pertanyaan, saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Kades Dieng Kulon dan Pak Nando dari di Kepala Desa Detusuko yang akan langsung bertanya kepada Bapak. Jadi ini Silakan langsung Pak pelakunya. Silakan Pak Kades, lanjut. Saya baru ketemu Pak Kecik di Kampung Wisata. Jadi ini Pak Kades. Silakan ya, Silakan Pak Kades. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam Pak Kades. Keren Selamat banget, pagi, ini. salam dingin dari Dieng ini, Pak. Nggih, Dieng Kulon <laughs> luar biasa. Saya belum sempat ke sana, Pak. Nanti mudah-mudahan terjadwal. Nggih. Siap. Tentunya harapan kami yang ada di desa Bapak bisa nanti hadir di sini. Dan disajikan carica, Pak. Carica. Jangan lupa, Pak. Dieng Culture Festival. Banyak Siap. sekali, Pak, nanti di sini, Pak. Siap. Ya, ya. Beberapa pertanyaan Bapak untuk memajukan desa wisata, tentunya tidak lepas dari masalah pendanaan. oke okay. okay, lah itu yang pertama saya minta danaan dari Kementerian Pariwisata. Bagaimana nanti bisa langsung memberikan bantuan ke desa? Yang kedua kalinya seperti yang bapak sampaikan tadi ada 3 C itu kita punya komitmen yang kuat untuk di desa wisata ini, pak. Tentunya saya minta bagaimana kalau desa itu nanti bisa mendapat pendampingan dari kementerian. Mungkin itu aja pak beberapa pertanyaan dari kami. Baik eh, pak. Terima kasih Pak. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut mati, Pak Sandi, mati. silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Kades, Pak Selamat. Pertama saya ingin mengajak Desa Dien Kulon untuk bergabung mengikuti ajang anugerah Desa Wisata 2021 yang baru saja kita lanjutkan. Ya. Ada beberapa kategori, salah satunya adalah desa uh, wisata yang diukur berdasarkan homestay, toilet maupun juga digital. Jadi mudah-mudahan uh, ini bisa diikuti juga oleh desa Dien Kulon Yang kedua, uh, siap Pak. Jawabannya siap. Kami uh, nanti akan uh, mensinergikan uh, pembangunan uh, beberapa uh, kebutuhan yang dirasakan sangat urgent di beberapa desa wisata. Yang ketiga uh, juga uh, pendampingan ini bisa kita lakukan karena memang tugas dan fungsi kami, terutama di deputy di bidang kelembagaan dan SDM, mungkin Pak Wisnu bawa Taruna Jayanya hadir di sini, bahwa kita memberikan pendampingan peningkatan kompetensi para pengelola desa wisata. Ye, maturnu sangat. Terima kasih Pak Menteri. Prof. Fatma, silakan Prof. Fatma. Ya, pak sandi apa kabar pak fatma kabar lama nggak ketemu ya terima kasih waktunya selamat hari pendidikan nasional pak sandi hari ini kita ada selamat hari, hari pendidikan nasional Prof. Fatma. ini temen smp saya kalau nggak salah betul ya ya betul masih inget pak <laughs> masih ya. dong ya uh, 3 g bapak itu sangat uh, sejalan sekali pak dengan ki hajar dewantara jadi serentak bergerak wujudkan merdeka belajar apa yang bisa perguruan tinggi bantu pak dalam membangun desa wisata uh, perguruan tinggi pertama-tama yang paling ada di depan mata itu bagaimana uh, para uh, calon lulusan kita ada beberapa program yang dulu dikenal dengan KKN dan uh, kita bisa menamakannya link and match di mana para calon lulusan atau di tahun ketiga tahun keempat ada sebuah sandwich program di mana mereka harus menghabiskan selama dua minggu di desa wisata untuk mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat dalam keseharian pengembangan ekosistem desa wisata dan ini sudah kami lakukan oleh poltekpar poltekpar kami yang ada di enam lokasi ya, kemarin saya sudah sempat diskusikan dengan Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pak Nadiem Makarim. Yang kedua, menurut saya research teman-teman ini sangat kuat researchnya dan saya yakin dengan keunggulan research di institusi pendidikan ini akan bisa lebih menajamkan kebijakan-kebijakan yang dapat kami hadirkan untuk uh, keberpihakan agar pemberdayaan desa wisata ini bisa lebih uh, bermanfaat, tentunya uh, itu sih yang menurut saya ada uh, bisa secara uh, immediate. Yang ketiga, entrepreneurship ibu, uh, Bu Fatma, entrepreneurship kita juga melihat bahwa the best entrepreneurship itu ternyata dari kampus, dan saya uh, entrepreneurship-nya dapatnya juga. Uh, Dasar-dasarnya itu di universitas, jadi eh, tiga hal ini menurut saya menjadi PR penting kita, dan mudah-mudahan bisa eh, menginspirasi kita. Saya sekalian pamit diri, eh, Bu Fatma dan Bu Rama, karena sudah nyampe di Balai Kota Banda Aceh, sudah ditunggu oleh para wali kota dan eh, banyak eh, jajarannya. Kalau satu mau lagi lihat. dari dari kepala desa NTT boleh Pak, beliau sudah boleh dari sih. tadi menunggu. Boleh juga. Singkat, ini satu lihat. menit, satu menit ya, Kak Nando ya. hanya boleh satu menit menanyakannya ya, oh, silakan langsung. Oh, baik. Kanando. Uh, terima kasih. Kanandul. Ya, Halo, terima kasih Pak Menteri. Salam kenal dari ND. Salam. Oh, ya. Salam kenal dari ND. Wah, saya dulu mengerti. Kota uh, ND, Bumi Pancasila. Ya itu sudah Pak Sandi. Ya salam hormat. Ya. Uh, saya kebetulan juga alumni dari Fulbright uh, Amerika. Oh, jadi salam, salam, salam oh, 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 jadi oh, oh, oh. jadi kepala desa di DND. Pertanyaan singkat saja Pak. Kami sudah ada platform digitalnya untuk uh, pariwisata untuk menanggapi uh, terkait dengan digitalisasi. Namun yang menjadi kesoalan sampai saat ini kami belum ada wifi di desa. Itu satu. Oh. Uh, uh, WiFi ya WiFi. Ya WiFi. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana produk-produk kami yang ada di desa bisa masuk ke platform untuk promosi di 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 level nasional untuk bisa sasaran market di luar. Karena sampai saat ini kami juga uh, ada aneka pro program terkait dengan lokalitas dan paket-paket wisata di desa sudah ada. Hanya bagaimana mungkin dari platform lokal kami bisa masuk ke uh, kayak platform untuk jualan uh, promosi level nasional dan seterusnya. Dan yang ketiga kami ada 20 homestay dan tahun kemarin sebelum pandemi. Ada 1.120 orang yang sudah menginap. Ada 20 uh, homestay sekitar 25 kamar. Hanya perlu standarisasi, Pak. Untuk peningkatan homestay mungkin perlu ada program dari Kementerian untuk juga masuk kami di desa. Mungkin ini saja yang dapat kami. Baik. Kanando. Uh, terima, terima kasih Kanando. Silakan Pak Menteri. Pak Online. Baik. Saya singkat saja ya Kanando karena saya harus berangkat. Ada namanya Pak Frans Teguh. Oh, ini putra ya. terbaik dari ND yang lagi bertugas sebagai PLT Deputy Des Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Beliau uh, karena dia putra Ende harus membantu uh, Bang Nando. Jadi pertama uh, Wi-Fi-nya uh, kita akan nanti kontak dengan Kominfo dan para operator. Ingatkan ya. Pak Frans uh, tolong direkam Pak, Bapak videoin aja ini saya memberikan instruksi ke dia. Pak ya. Frans tolong Wi-Fi-nya Kak Nando dibantu. Dan yang kedua, tolong uh, juga dari segi uh, pendampingan uh, desa wisata di Ende uh, ini ada Danau Kelimutu cantik ya. sekali dan ada wisata sejarah di mana ada pohon yang bercabang lima di mana Bung Karno memikirkan tentang Pancasila. Dan yang terakhir untuk um, berkaitan dengan homestay. Ya. Jadi uh, kita akan mudah-mudahan sesuai dengan judul ini gercep, geber, dan gaspol. Terima kasih Kanando, saya pamit diri dulu. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak, Pak Menteri, Pak Online, Pak Desa ya Pak ya? Ya. ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami akan melanjutkan acara. Selanjutnya, sehat selalu Pak Menteri. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, alhamdulillah, walaupun hanya singkat saja, kita telah bersama-sama mendapatkan inspirasi dari para kepala dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga dari para kepala desa. Sebenarnya waktu telah menunjukkan pukul 11.03, kita semestinya sudah harus berpisah, namun eh, ada beberapa pertanyaan, saya mohon izin kepada para peserta, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, karena di sini ada dua narasumber yang luar biasa, yang belum menjawab pertanyaan, ada Kakak Nando dan eh, Pak Selamat mohon sekali waktu untuk berkenan mendengarkan jawaban dari Kak Nando serta Pak Slamet. Silahkan, siapa yang lebih dahulu menjawab? Apakah Kak Nando atau Pak Slamet? Monggo, Pak Kades. Boleh senior dulu ya. Oke, okay, senior. Silakan Pak Slamet. Nanti saya nginep di homestay Bapak ya. Silakan Pak. Masih di mute suaranya Bapak? Pak Slamet, Pak Desa, masih di mute suaranya Bapak? Oke, okay, silakan bapak. Mohon, mohon diulang bu Rahma. Uh, baik, bapak, uh, bapak uh, suara bapak tidak terlalu terdengar, uh, tidak terlalu jelas terdengar. Uh, apakah bapak hmm. menggunakan headset ya pak ya? Tidak, tidak ini oh, langsung. Oke, Oke, oke langsung. Baik. Oh, pertanyaannya bapak bisa baca di Q&A. Uh, saya akan langsung berhubungan dengan bapak. Sekarang Kakak Nando dulu yang menjawab pertanyaan ya, sambil menyingkat waktu. Silakan Kakak hmm. Nando. Kakak Nando. Halo Kak Nando. Baik, eh, karena Kak Nando tidak ini Halo? sebetulnya. Halo, Kak Nando, bisa langsung ya. jam pertanyaan? Oh, ya saya boleh. berhubungan dengan Pak Selamat terlebih dahulu. Silakan, Kakak Nando. Baik, eh, tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan tips bagaimana membangun desa wisata. Lalu, strateginya bagaimana memulai dan hambatannya seperti apa? Eh, baik, kalau untuk saya di Flores sendiri, yang pertama... Uh, karena kami budaya yang cukup kuat, ya, budaya Flores dan uh, syukur saya diterima sebagai generasi muda untuk di kalangan orang tua. Bisa terima, karena kami secara budaya sangat sangat kuat, dan ketika saya nah, menjadi dipilih untuk, untuk menjadi kepala desa, dipilih untuk menjadi kepala desa, uh, satu hal yang menjadi tantangan adalah soal mindset dan cara berpikir, karena kami uh, akan berhadapan dengan uh, golongan orang tua uh, dalam hubungan, karena kami semua 90% adalah pertanian. Dan bagaimana uh, strateginya bahwa dari basicnya pertanian me menerima suatu dunia baru adalah pariwisata. Nah ini me mentransfer antara cara pandang dari pertanian ke pariwisata. Hal yang saya lakukan adalah yang paling pertama adalah uh, saya sel selalu memulainya dari rumah, mulai dari keluarga. Ketika untuk mem membawa tamu ke rumah itu sejak tahun 2017 itu uh, ketika tamu datang saya membawa mengajak ke rumah dan karena dengan orang-orang lokal di desa itu adalah mereka melihat dari apa yang ada itu salah satu proses advokasi jadi uh, mulainya dari diri kita akhirnya memulai berproses lalu yang kedua adalah program-program dan training pelatihan saya selalu melibatkan masyarakat jadi masyarakat itu, itu konsepnya community based tourism pariwisata berbasis masyarakat sehingga uh, masyarakat harus merasa bagian terlibat sehingga dalam kegiatan keputusan dan kegiatan-kegiatan di desa mereka harus dilibatkan lalu yang ketiga itu adalah uh, saya selalu strateginya adalah kami di desa itu selalu mendengar ketika orang luar yang berbicara makanya strategi adalah tugasan kami di desa hanya sebagai memfasilitasi ketika teman-teman dari Jakarta ketika tamu yang datang dan uh, menginap di homestay dan uh, uh, Berbicara memberikan ruang, justru informasi-informasi tentang pariwisata itu adalah justru uh, sumbernya dari orang-orang dari luar untuk membuka wawasan dan pemikiran. Lalu yang ketiga, uh, yang keempat itu adalah tantangan yang berikut adalah soal bagaimana berinovasi dan uh, di sini kita sebagai pemimpin perlu pemetaan. Saya jujur saja terkait dengan digital sendiri, sekalipun kami belum ada wifi, prosesnya uh, transaksi digital dan segala macam itu sudah kami lakukan pembayaran QR code lalu promosi melalui media maupun juga uh, pembayaran sayuran. Di sini saya memanfaatkan generasi milenial untuk uh, berkolaborasi karena orang-orang tua agak susah untuk uh, beradaptasi dengan Android dan dunia uh, digital. Lalu yang terakhir adalah strategi tambahan adalah saya selalu berkolaborasi dengan pihak lain. Saat ini kita berkolaborasi dengan Bank NTT untuk uh, bisnis private, lalu kadang uh, dengan para teman-teman tour travel agent, lalu juga dalam hal ini, berhadapan dengan masyarakat itu adalah uh, kami melakukan pendekatan secara budaya. Jadi, ini ini mungkin pemetaan secara baik, mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang memulai desa. Perlu uh, melihat mana yang lebih kuat, pemetaan stakeholder yang ada di desa, apakah metode dari sisi agama, atau dari struktur pemerintah, atau dari susuk budaya. Dan tiga elemen ini, saya selalu pakai. Jadi, kadang-kadang kita menggunakan baju pendekatan dari sisi gereja, karena kami mayoritas Katolik, karena ada powernya di situ. Lalu, di sisi lain, juga menggunakan metode kepemerintahan dengan strukturnya RT/RW. Tapi, di sisi lain, menggunakan metode secara budaya, kami ada struktur adat yang pemimpin adat lalu masyarakat dengan sekian, sehingga tiga kunci ini yang harus dipegang untuk membuat sebuah program. Misalnya, saya ambil contoh: untuk membangun destinasi wisata, kami harus mendapat izinan restu dari tua adat dulu, lebih dulu, lalu kolaborasi dengan gereja. Dan ini jadi eh, bagaimana di dalam hal ini sebagai eh, berinisiasi untuk melibatkan dan berkolaborasi, pemetaan stakeholder harus tahu bagaimana kita harus berinformasi, bagaimana orang-orang yang harus kita libatkan, lalu bagaimana man, bagaimana juga anak-anak muda juga terlibat di dalam pembangunan yang ada di desa. Lalu yang terakhir, dalam hubungan dengan pembangunan yang ada di desa, saya selalu mencoba untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, bahkan juga dengan akademisi, kami berkolaborasi dengan Universitas Flores, UI juga, untuk bagaimana mensinkronkan program-program yang ada di desa, sehingga konsep kampus merdeka itu bisa implementasi kami di desa dan itu saya sudah buat sejak dari uh, tahun kemarin untuk paket-paket wisata kami belum bisa jual karena pandemi Covid tapi sasaran justru pasar lokal uh, mahasiswa untuk program training magang kegiatannya di desa kami memberikan training kebetulan saya sebagai local facilitator untuk British Council jadi kegiatan-kegiatan tentang kewirausahaan kami selalu buat di desa jadi itu dalam konsepnya wisata jadi membuat kegiatan saya baru kemarin memberikan training untuk 10 Uh, orang utusan dari Manggarai uh, dari satu desa tetangga dekat dengan uh, Manggarai justru bagaimana anak muda kembali ke desa sebagai lokal champions jadi 3C tadi, saya akhirnya bersepakat dengan Pak Menteri, kita butuh lokal lokal champions untuk anak-anak muda sebagai penggerak yang ada di desa, mungkin itu saja yang dapat saya berikan satu dua pikiran, makasih. Baik Kak Nando ada pertanyaan menarik yang saya baca yang sepertinya belum dijawab oleh uh, Kak Nando apa hambatan awal uh, Anda saat membangun desa wisata? Dan bagaimana strategi untuk mengatasi hambatan tersebut? Silakan Pak Kades. Oke, okay, baik. Uh, hambatan yang pertama adalah dari sisi uh, ketika saya masuk di desa itu okay. adalah terkait dengan cara pandang dan mindset uh, masyarakat di tingkat lokal. Karena ketika usulan terkait dengan desa wisata, apalagi ekowisata di masyarakat ini apa ini? Karena semuanya petani kan. Nah ini ini yang dari sisi cara pandang. Uh, jadi solusi yang saya tawarkan adalah saya harus memastikan bahwa secara dokumen konsep tentang ekowisata itu adalah uh, uh, masyarakat dipahami. Karena itu saya melakukan program sosialisasi dengan Taman Nasional Kelimutu, dengan Bank NTT, dengan Universitas Flores yang divisi pariwisata untuk memberikan pemahaman tentang kepariwisataan. Itu satu. Lalu yang kedua melibatkan uh, dalam sisi untuk menjawab terkait dengan cara pandang ini adalah orang-orang wisatawan yang datang ke desa itu saya titipkan selalu terkait dengan informasi terkait dengan pariwisata itu seperti apa. Jadi melibatkan dengan masyarakat lokal, pelan-pelan mereka buat dulu baru pahamnya kemudian. Ini ini menarik. Jadi buat aja dulu, pahamnya kemudian. Jadi berproses dia. Nggak bisa kita harus ada yang kasih konsep dulu, mungkin dari sisi akademisi, tapi berhadapan masyarakat, masyarakat lokal, beri bukti dulu. Mereka libatkan, nanti baru mengertinya kemudian. Nah itu. Lalu, nah, eh, berikut, lalu yang berikut adalah kolaborasi apa? juga dengan pihak bank, kita di Nembang NTT saat ini kolaborasi dengan untuk penyusunan destinasi lalu juga produk-produk yang ada lalu yang terakhir sih saya uh, untuk tantangan yang berikut adalah uh, dalam kaitan dengan dengan masyarakat ini adalah mereka butuh bukti dan wisatawan-wisatawan yang datang saya selalu berkolaborasi dengan beberapa desa yang lain kerjasama dengan travel agent ketika jualan paket wisata tidak hanya all, otomatis yang ada di desa justru kolaborasi dengan yang diende dengan konsep Pancasilanya bagaimana Bung Karno menemukan inspirasi Pancasila plus dengan Danau Kelimutu jadi konsepnya adalah Danau Kelimutu maupun Bung Karno Museum itu sebagai bonus, yang utama adalah wisatawannya datangnya ke desa, konsep ini yang selalu kita coba sinergikan dan kolaborasi dengan BPD dan juga stakeholder yang ada di desa karena kami di desa ada Pogdari saat ini dengan BUMDES mungkin ini aja yang dapat saya sharingkan baik terima kasih kak Nando ini pertanyaan yang juga menarik adalah tentang KKN tematik dan keterlibatan universitas ya, ya. dalam kolaborasi pentahelix. sebagaimana telah kita sepakati kan dan kita bicarakan selama ini bahwa desa detusuko barat bersama UI telah berkolaborasi walaupun kolaborasi via zoom ya kak Nando ya untuk bapak ibu ketahui kak Nando ini selalu menjadi narasumber ya, ya. kami bekerja sama ya, ya. dengan Paki di sini ada ketua Paki ibu Robiano Mojo untuk menjadi narasumber di Kementerian Kesehatan Bagaimana pos UKK yang diantaranya adalah dari pekerja informal di sektor pariwisata? Demikian, Kakak Nando, ya, itu juga ya, menjadi ya, salah ya. satu kata kunci. Artinya, apa yang saya hargai dan saya banggakan adalah bagaimana Kakak Nando menganggap sumber daya manusia, pekerja informal, juga menjadi kata kunci dalam membangun desa wisata. ekoturism. bisa dijelaskan begini, Kakak Nando, ya. Uh, ya, kalau karena kebetulan kita juga generasi milenial ya, saya kebetulan kepala desa anak muda dan ini harus mungkin selalu update dengan program-program yang na tingkat nasional. Ini sih penting karena nggak bisa sebagai kepala desa hanya menutup urusan dengan dana desa aja. Aku nggak bisa bangun ketika ngomong soal membangun desa, sumbernya hanya dari dana desa. Dana desanya 1M, itu pun sudah pembagian dengan klasternya masing-masing. Jadi bagaimana kita berinovasi, justru saya ketika menjadi kepala desa, saya bukan konsennya pemanfaatan dana desa, bukan itu. Kalau pemanfaatan dana desa dari sisi konsep supaya goalnya BUMDES itu bisa merebut program pariwisata, tapi di sisi lain saya mencari channel-channel luar untuk membangun di desa. Itu sebagai inovasi. Lalu yang kedua terkait dengan pos UKK, kami membentuk kelompok-kelompok potensial untuk sinergi bagaimana desa tanggap tanggap covid kita ada pos Ukk yang karena ada pasar desa dan juga ada teman-teman yang ojek kelompok ojek jadi mereka selalu tiap bulanan itu ada pemeriksaan pemeriksaan terkait dengan kesehatan untuk kontrol terkait dengan kesehatan supaya di desa itu bisa berjalan dengan baik mungkin ini saja yang saya tambahan terima kasih, baik, terima kasih Kak Nando sekarang saya beralih kepada Pak Selamat Pak Selamat silakan Oh Sumon, maaf Pak Fatma ada yang mau ditanyakan Oke, okay. Prof. Fatma ya. silakan. Mau kena. jawab ada pertanyaan silakan. Silakan, Prof. Fatma. Terima kasih Bu Rahma. Iya, ada pertanyaan kepada saya. Bagaimana mengubah krisis menjadi peluang, begitu ya? Di tengah pandemi ini sebetulnya adalah krisis yang kita sudah alami berkepanjangan. Nah, perlu diidentifikasi yang pertama adalah menggerakkan UKM. Apa yang dibutuhkan pada saat pandemi? Misalnya, kita tentu sangat membutuhkan masker. Nah, ini bisa digerakkan UKM yang ada untuk membuat masker yang khas tradisional wilayahnya atau khas lokalnya. Kemudian, bisa juga, misalnya, menggerakkan UKM dengan memproduksi guci untuk tempat cuci tangan, serta barangkali kalau di desa Bapak Ibu sekalian memiliki. Produksi pangan yang saat ini sangat dibutuhkan di beberapa lokasi ini bisa juga ditingkatkan. Kemudian, di tengah krisis, tentunya kita memerlukan lokasi untuk isolasi mandiri. COVID-19 ini memerlukan tempat isolasi mandiri yang. Uh, perlu disediakan. Nah, ini juga bisa menjadi peluang untuk uh, menyediakan tempat isolasi mandiri, misalnya uh, hotel, dijadikan tempat untuk isolasi mandiri, sehingga tetap uh, bisa bergerak uh, perekonomian uh, hotel. Begitu, itu salah satu uh, cara atau strategi untuk merubah krisis menjadi peluang. Kemudian, juga uh, ada kesempatan untuk bekerja sama dengan banyak pihak melalui pendekatan pentahelix. Jadi, justru pada saat uh, krisis pandemi COVID-19 ini, kita diharapkan berkolaborasi. Nah, ini ditingkatkan se, uh, semaksimal mungkin dengan perguruan tinggi, dengan um, mem memanfaatkan CSR ini, industri dunia usaha, dengan uh, menggerakkan seluruh uh, pemerintahan desa, dan juga tentunya masyarakat. Ini adalah waktunya bagi kita untuk bergerak bersama. Itu mungkin, Bu Rahmat, terima kasih. masih di mute, Bu Rahma ya baik terima kasih ada dua orang narasumber lagi yang akan menjawab pertanyaan nanti Pak Pak Samad dan Pak ya. Pak Selamat eh, ya. mohon berkenan sebelum ya. setelahnya nanti akan ditutup oleh Prof. Fatma. Silakan, Pak Selamat ya terima kasih Bu Rahma ini saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Nindya Sari ini terkait dengan bagaimana desa itu menghadap eh, desa wisata dalam menghadapi masa pandemi ini dan bagaimana strategi kedepannya. Baik, terima kasih Mbak Nindya. Nih, seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi ini memang tidak bisa kita hadapi secara sepihak-sepihak. Tentunya harus melalui beberapa pelaku yang ada atau beberapa stakeholder yang ada di desa wisata. Penanganan yang pertama yang kita alami yang ada di desa di desa Kulon kita tetap membuka pariwisata, tidak menutup pariwisata, kita tetap membuka uh, homestay yang ada, kuliner yang ada, semuanya kita buka semuanya. Selama masa pandemi ini kita berani untuk membuka semuanya. Tentunya ini juga harus melalui beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Dengan melalui protokol kesehatan dan sebagainya, itu selalu kita upayakan untuk menghadapi masa pandemi ini. Nah, ini yang yang pertama yang kita lakukan di Desa Dian Kulon, sehingga hampir di Desa Kulon ini hampir tidak ada yang terjangkit masalah COVID-19. Karena memang penerapan dari kami yang ada di Desa Kulon ini memang sangat luar-luar biasa. Karena di desa ini kami banyak sekali yang membantu, baik dari Bokdarwis, dari Karang Taruna, dari pihak aparatur penegak hukum, dari Koramil, dari kepolisian, dari kecamatan, kita gabung bersama-sama untuk menciptakan bagaimana di masa pandemi ini kita bisa atau bisa dibuka homestay tetap kita buka tapi tetap melalui protokol kesehatan yang ketat. Kita kita membuat satu satgas untuk penanganan Covid-19. Ini yang pertama. Adapun strategi ke depan kita tetap masih mengacu pada pemerintah bagaimana pemerintah nanti menerapkan kebijakan-kebijakan yang tentunya kita ikuti yang ada di desa. Dan sekalipun kita punya satu strategi yang bagus, namun kalau kebijakan pemerintah itu tidak apa istilahnya kita terima ya tentunya kita juga akan menyalahi Misalkan kita sudah menerapkan beberapa protokol kesehatan baik dari luar masuk ke desa belum masuk ke homestay belum masuk ke objek wisata masuk ke desa saja sudah kita siapkan melalui protokol kesehatan apalagi nanti di objek wisata di homestay dan semuanya kita kawal seperti itu sehingga dari pengelola homestay juga merasa nyaman dari wisatawan juga merasa nyaman di situ ini yang sudah kita terapkan di beberapa bulan sampai saat ini. Namun karena ada kebijakan pemerintah terkait PSBB dan juga PPKM ini yang menjadikan kami yang ada di tingkat bawah ini uh, agak sedikit uh, kesulitan untuk <guruh> menerima atau membuka daripada wisatawan. Karena tentunya ini perlu saya sampaikan juga biasanya kalau di musim-musim yang normal tidak di masa pandemi seperti ini di desa Dieng Kulon itu hampir semua rumah baik rumah penduduk maupun itu menjelang Lebaran ini biasanya sudah hampir habis dibokai sudah full tapi karena masa pandemi ini aduh sangat-sangat menurun sekali sehingga saya minta juga kepada yang pemerintah untuk menerapkan juga kebijakan-kebijakan yang nanti bisa diterima daripada pelaku-pelaku di desa wisata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Terakhir, Pak Samad, mohon izin apakah Bapak masih bergabung bersama kami Pak? Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya himpun untuk dijawab oleh Bapak. Halo, apakah Pak Apakah Pak Samad masih bergabung bersama kami? Ya, masih, masih, Bu, masih. Pak Samad, Pak Samad, eh, baik. Pak Samad, izin Pak Samad, ini ada pertanyaan dari Bapak Jukai Nain Pasalulu. Ya, Pak Samad. Ya. Yes. Ada Sorry, ada pertanyaan. Jadi, saya. Oh, izin Bapak, ya, salat duha ya, Pak, ya, maaf. Sholat duha. Oh, oh Solo masuk Juhur ya? Saya uh, sekarang lagi uh, kunjungan ke daerah wilayah oh, Timur. Bahwa, oh, Oh, Bapak tidak di Jakarta sekarang ya Pak? Ya mohon maaf, Pak yeah, yeah. Bapak luar biasa di tengah kesibukan Bapak. Bapak masih berkenan bergabung bersama kami. Pak, ini ada pertanyaan menarik Pak dari Pak Julkarnain Patalolo. Ini sepertinya orang Makassar juga ya. Bagaimana dukungan kebijakan anggaran secara berkelanjutan? Nah, ini dia Pak dukungan angga kebijakan anggaran secara berkelanjutan berkelanjutan oleh negara untuk mendukung pengembangan desa-desa wisata di Indonesia termasuk di strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan wisata sebagai ujung tombak pengembangan desa wisata Pak. Silakan Pak. Jadi eh, terima kasih Mbak Rahma dari Bangjul Karnain Petalolo jadi, dalam kebijakan fiskal pengembangan desa wisata, sebetulnya ada yang disebut dengan dana alokasi khusus (DAK). DAK diperuntukkan bagi kabupaten atau kota yang memiliki destinasi wisata. Jadi, ada tiga kementerian yang sebagai trilateral dalam penentuan itu. Jadi, misalnya, bupati setempat di mana kabupaten yang memiliki desa wisata boleh mengusulkan ke Kementerian Pariwisata sebagai leading sektor di bidang parekrat. kemudian dari situ diperifikasi oke okay, kemudian diusulkan ke Bapenas Bapenas yang kebetulan mitra kerja kami juga Menteri Bapenas nanti di sana itu ada direktur pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan memverifikasi. Lalu kemudian dari Bapenas akan diteruskan ke Menteri Keuangan untuk mendapatkan DAK dana alokasi khusus. Jadi rekomendasi para sebagai awalnya, kemudian mensinkronisasi antara target pembangunan nasional RPJMN, kemudian visi misi Presiden dan target tahunan pembangunan nasional kita oleh Bapenas sesuai kemudian Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi anggarannya. Nah, ada juga pengembangan desa wisata misalnya yang sifatnya infrastruktur. Jadi kalau misalnya sifatnya infrastruktur, maka desa wisata dimasukkan melalui PUPERA, Kementerian Pupera untuk mendapatkan dana alokasi khusus itu kalau sifatnya infrastruktur. Kalau yang saya sebut tadi di parekraf itu sifatnya untuk siap optimalisasi fungsi, optimalisasi yang sifatnya promosi, lalu kemudian sifatnya upgrading sumber daya manusia (SDM) pariwisata di desa itu. Kemudian Sdm ekonomi kreatif di desa itu, jadi promosi peningkatan Sdm eh, pariwisata, Sdm ekonomi kreatif dan eh, bisa bersifat event juga. Lalu kemudian kalau infrastruktur desa wisata yang mau dibangun maka permohonan DAK-nya ke Pupera, Kementerian Pupera oleh Bupatinya mengusulkan. Kemudian PUPERA nanti akan meneruskan ke Bapenas untuk mendapatkan dana alokasi khusus dari Bapenas nanti trilateral dengan Menteri Keuangan dengan PUPERA. Jadi selalu begitu uh, sumber dan itu berkelanjutan dan terus didorong supaya daerah-daerah kepala daerah proaktif untuk mengusulkan potensi desanya. Begitu Mbak Rahma untuk Bang Zulkarnain Petalolo dimanapun berada. Terima kasih. Ini pertanyaan satu lagi Pak, walaupun ini sepertinya ke Komisi 6 ya, tetapi menurut pendapat saya eh, pertanyaan menarik untuk diketahui juga oleh seluruh kepala desa yang juga hadir di tengah-tengah kita ini Pak. Bagaimana keterlibatan perusahaan swasta, private sector, atau BUMN juga yang ada di sekitar desa untuk mensukseskan program desa tangguh bencana? Apakah ada himbauan, Pak, dari pemerintah kepada para BUMN dan juga BUMD? Saya tambahkan untuk membantu program suksesnya desa wisata ini. Silahkan. jadi, Mbak Rahma. BUMN memang memiliki tupoksi yang berbeda, tetapi tupoksinya disesuaikan dengan core bisnis BUMN-nya. Jadi, kalau di kami, di bawah Menteri Keuangan itu ada namanya BLU (Banan Layangan Umum). Jadi, misalnya di PIP, eh, apa pusat investasi pemerintah itu pembiayaan untuk usaha kecil yang ada di desa. Lalu, kemudian ada namanya, eh, SMM, ada namanya SMI (Sarana Multi Infrastruktur). Jadi, kabupaten. Bupati boleh meminjam uang kepada menteri keuangan melalui sarana multi infrastruktur. Jadi, pemda boleh meminjam dana untuk membangun sumber-sumber produksi baru. Kalau BUMN, tentu sudah disesuaikan dengan tupoksinya. Yang bisa mereka lakukan adalah CSR, yang ada di lingkungan di mana ada kegiatan ekonomi BUMN tersebut. Itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua di di yang sebetulnya yang sangat bagus untuk kita kerjasama asosiasi desa wisata itu mungkin juga melibatkan kampus Universitas Indonesia adalah Bank Indonesia Mbak Rahma. Kalau Bank Indonesia itu memiliki walaupun tupoksinya moneter kemudian inflasi bersama Pemda tetapi dia memiliki Program sosial Bank Indonesia di mana dia sangat konsen terhadap produk-produk yang komoditi ekspor yang ada di desa-desa. Nah, di situ perlu perguruan tinggi sebagai pendampingan anggarannya dari mereka. Kemudian, source ekonomi dan sumber dayanya itu berasal dari desa, misalnya. Nah, itu bisa kerjasama segitiga. Melalui asosiasi desa wisata misalnya. Dan itu bisa berkelanjutan. Karena itu non-APBN. Artinya lebih mudah untuk uh, apply dan uh, sistemnya akan lebih terbuka untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan desa. Begitu Mbak Rahma. Baik Bapak. Pertanyaan terakhir Pak tentang anggaran APBD desa. Apakah selama ini anggaran di APBD desa, kalau saya membaca pertanyaan dari Para pemeriksa ini tampaknya informasinya masih sangat kurang tentang bagaimana cara pengelolaan desa wisata. Mohon kepada pihak yang berkompeten dapat memberikan informasi kepada para kepala desa baik berupa pelatihan maupun pendampingan. Izin bapak, silakan bapak. Barahma, sebetulnya betul sekali. Saya waktu itu per pernah menyampaikan ke Pak Menteri kalau boleh. Kita harus bangun perspektif dari kepala desa dan aparat desa dan masyarakat desa bagaimana berpikir sumber pembiayaan pendanaan itu tidak hanya dari APBN. Karena itu saya waktu itu tawarkan namanya investor masuk desa karena menterinya kan seorang investor mengerti tentang ekosistem investor. Nah, jadi ini kalau investor masuk desa, bekerja sama dengan UI pendampingannya, jadi para pemilik modal, masing-masing ditawarkan ini 10 desa. Kriterianya dan potensinya seperti ini. Anda mau impes apa? Mau impes homestay misalnya. Kerjasama dengan pemilik rumah yang ada di desa tersebut. Mau impes balai pertunjukan? Boleh balai pertunjukan. Jadi semua... Kebudayaan tarian yang ada di desa ditunjukkan di situ. Mau impes eh, apa namanya tempat eh, toilet misalnya, mau impes apa lagi dan seterusnya atau mau impes eh, jaringan internet di desa. Jadi impes masuk desa bisa menjadi breakthrough dalam mengatasi dalam mengatasi kebuntuan pembiayaan eh, pengembangan ekonomi desa. Nah, pelatihan dan pendampingan pengelolaan dana desa itu sangat penting, dan saya rasa ini kementerian desa yang memiliki tupoksi untuk pendampingan pengelolaan dana desa. Jadi, setahu saya, sudah ada MOU juga antara Parekrap dengan kementerian desa. Ini bisa kolaborasi. Jadi, kalau SDM pengelolaan dana desa di kementerian desa, kalau SDM pariwisatanya di kementerian pariwisata kalau pelatihan ekonomi kreatifnya di Kementerian Pariwisata. Tapi ini semuanya bisa efektif saya yakin dan percaya kalau melibatkan perguruan tinggi supaya open mind dan bisa lebih inovatif. Begitu Mbak Rahma, terima kasih. Terima kasih, Pak. Inspiring sangat menginspirasi. Setelah ini kita bekerja sama dengan Universitas Indonesia, daerah UI ya Bapak ya. Kita udah some feeling, Pak. Sama-sama warna merah hari ini kita, Jackmania. <laughs> Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, uh, mohon maaf sekali dari pukul 11 setelah menjadi 11.30 uh, sudah wakt tiba waktunya kita undur diri kami undur diri untuk selanjutnya uh, saya hanya ingin meng mengingatkan kepada kita semua bahwa ada sebuah tawaran yang luar biasa dari Pak Samad dari Bapak anggota legislatif yang luar biasa tentang investor desa ini akan menjadi PR kita bersama ya Prof Fatma ya dimana setelah Betul. ini kita akan implementasi lagi apa yang telah Prof Samad, uh, Bapak Samad Prof Samad insya Allah jadi profesor nah, ya, Pak. Ayo kita launching ya, <laughs> Propat Maya, kita launching investor. Betul ya Pak ya, betul ya Pak. Ini saksinya Halo, banyak sekali siap. Pak, bulan Ramadan, ya. saksinya Kalau bisa ada. kita launching di Bursa Efek Indonesia, nanti saya wow. atur. Wow, iya, benar ya Pak ya? Yeah, ya. Betul, ini betul, ada betul. ada Pak Slamet yang jadi saksi saya, ini yeah. ada Pak Kakak Nando jadi saksi saya, dan luar biasa okay. ada 369 peserta yang hadir saat ini. Okay. Kita akan ada PR nih, Prof. Fatmat. Prof. Fatmat tanggung jawab ya kalau tidak bisa di-launching ya. Harus, harus kita launching ya. Terima <laughs> kasih banyak. Ya, <laughs> Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Devi. Terima kasih Mbak Devi. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Ahmad Fitriati sebagai moderator. Keren sekali, Bu. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak kepada para narasumber, kepada Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno, kepada Profesor Fatma, kepada Bapak Insinyur Kamru Samad, dan terima kasih kepada Bapak Selamat Budiono. Terima kasih juga kepada Bapak Ferdinandus Watu. Baik, kami sampaikan kembali bahwa acara dapat disaksikan kembali pada YouTube channel DRRCUI, UI, UI TV, dan TV Desa. Baik, selanjutnya adalah pembacaan daftar pemenang. Jadi setelah kita undi, sebanyak lima pemenang dari para peserta yang akan mendapatkan hadiah voucher handphone senilai Rp50.000. Baik, Mbak Ulan boleh ditampilkan. Baik, berikut adalah pemenangnya. Yang pertama adalah uh, Mbak Ibu Eni Mulyantari dan yang kedua Bapak Renaldo. Renaldo yang ketiga Bapak Amanda, yang keempat Ibu Rati Dewanti dan yang kelima uh, Ibu Desi Yayadi. Selamat kepada para pemenang. Untuk selanjutnya uh, saya mohon izin untuk dapat foto bersama ya Bapak Ibu panelis mungkin bisa dibuka dulu uh, videonya untuk kita foto bersama. Mbak Ulan boleh ditolong? Iya Mbak. Ya Berarti... saya pandu ya Bapak Ibu. Bisa dinyalakan videonya. Ya. Satu. Dua. Tiga. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Mungkin jempolnya. Bisa jempol masing-masing Pak. -masing, Di Bapak Ibu. Yeah. Satu, dua, tiga. Ya, baik, terima kasih selanjutnya demikian sudah kita ikuti secara tuntas acara webinar mengapa desa wisata harus gercep, geber, gaspol merupakan kerjasama eh, kolaborasi pentahelis membangun daya saing desa di tengah pandemi COVID-19 kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang berperan dalam webinar ini yang tidak dapat kami ucapkan satu per satu dan kami juga ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan Selanjutnya mungkin sebelum saya tutup, izinkan saya untuk memutarkan video eh, edurist ya. Kepada Bapak Ading, boleh di-share videonya. terima kasih. Selanjutnya mohon izin kepada Profesor Fatma untuk dapat bisa memberikan closing statement kepada Profesor Fatma. Kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak De Devi. Ya, dengan uh, lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia, maka desa adalah kekuatan mendasar bagi Indonesia bangkit. Sekali lagi, selamat hari pendidikan nasional. Serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Terima kasih Wabillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Profesor Prof. Fatma. Semoga kita bisa memetik banyak pelajaran ya Prof dan manfaat dari webinar ini. Kita bisa bangkit lagi dari pandemi COVID. Kalau saya boleh kutip pantu dari Pak Sandi, kalau mau berwisata di Indonesia saja karena destinasinya indah tiada duanya. Mari majukan ekonomi digital Indonesia agar lapangan kerja semakin terbuka. Semoga kita semua tetap sehat dan selamat. Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Kamru Samad. Ya, ditunggu kerjasama kemitraannya Pak dengan UI. Terima kasih. Selamat ya Pak. Jackmania menang. Iya, terima selamat. kasih. Oke. Okay. 4 ya. ya Pak. Mbak Rahmat, kita, nanti, kita nanti kirim kontaknya ya, biar Oke. bisa kita siapkan. Kawas ya, Pak. Ya, makasih. siap. Makasih. Kita makasih. udah merah-merah, Pak. Jilbabnya -jil Prof. Oh, juga, merah, Pak. Ya. juga merah, Pak. Ya. Kita juga merah. Kita sudah sepakat pakai baju merah ternyata hari ya. ini, ya, Pak. Dapilnya Jakarta. Siap, Pak. Bapak makasih. posisi di mana sekarang, Pak? Di Makassar ya, Pak? ya. sih ya, Oh pantas, ya, sholatnya <laughs> kok cepet sekali, saya pikir. Ya, ya, siap. <laughs> ya, Baik, Nuhun ya. pisan pak, maturnuwun sangat pak, terima kasih banyak. Ya, mohon ya. mohon berkenan selalu bisa bergandengan tangan dengan Universitas Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat Indo buat Indonesia, pak. Amin amin. Terima ya. banyak Bu Rahma. Terima Makasinya kasih semua. Pamitnya. Mohon izin, mohon maaf lahir batin. Sehat selalu banyak ya pak semuanya, ya. Semuanya panitia, terima ya. Kami izin oh, pamit bapak.